Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat datang dalam acara webinar BLKA Series edisi Bisnatalis ITPLN dengan tema keberlanjutan dan keamanan bendungan di Indonesia. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu telah hadir dan bergabung dengan kami di siang hari ini. Sebelum kita mulai webinar kita hari ini, perkenalkan saya Prita Sari akan memandu acara pada hari ini. alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu secara daring dalam rangka webinar BLKA series edisi Disnatalis ITPLN dengan tema keberlanjutan dan keamanan bendungan di Indonesia. Dengan pembicara Bapak Dr. Insinyur Aris Firman, MSC PUB, selaku Ketua Inakot KNIBB atau Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi PLN, Bapak Abdul Rahman STMN. Selamat siang, Pak. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Insinyur Aris Firman MSC PUB, Selamat siang Pak Aris. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesediaannya hadir. Yang kami hormati pula manajemen Institut Teknologi LN dan tentunya tak lupa kami ucapkan selamat datang dan yang kami hormati juga Bapak dan Ibu yang telah hadir pada webinar hari ini. Sebelum kita memulai acara webinar hari ini, saya akan membacakan beberapa ketentuan uh, webinar. Yang pertama adalah peserta diharapkan meng-rename username di Zoom sesuai dengan ketentuan, yaitu unit kerja atau nama perguruan tinggi atau instansi underscore nama Bapak Ibu semua. Contohnya misalkan saya uh, itpln underscore berita. Yang kedua, peserta diharapkan dapat menjaga agar kamera video selalu dalam posisi uh, menyala agar interaksi tetap kondusif. Yang ketiga, peserta memastikan mikrofon senantiasa dalam posisi mood pada saat um, pembicara sedang menyampaikan materi agar tidak terdapat gangguan suara yang dapat mengganggu jalannya acara dan mengganggu konsentrasi peserta yang lainnya. Peserta menuliskan pesan pada menu chat. Apabila hendak meninggalkan acara, kemudian untuk sesi tanya jawab atau diskusi akan dilakukan setelah presentasi selesai. Untuk mekanisme penyampaian pendapat atau pertanyaan, yang pertama adalah dengan menggunakan fitur chat yang ada pada aplikasi Zoom, dan yang kedua menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung kepada pembicara. Nantinya, sesi... Penyampaian materi serta sesi tanya jawab diskusi akan dipandu oleh moderator, di mana nanti moderator akan mempersilahkan peserta terpilih untuk bertanya maupun berpendapat. Berikutnya, bapak ibu diharapkan untuk bisa mengisi absensi yang akan disediakan panitia di, di uh, chat, dan bagi peserta yang mengisi absensi kehadiran. Um, akan diberikan Sertifikat Itu untuk ketentuan Webinar kita hari ini Acara webinar Disnatalis ke-24 ke 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 ITPLN ini Disponsori oleh PT Car Powership Indonesia PT Indonesia Power PT PLN Pusat Sertifikasi PT Uji PK PT STT PT Dosan Heavy Industries PT Voxel Electric CV Firda Jaya Koperasi Karyawan ITPLN, PT Benodi, PT Triama, dan Dana Cita. Terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah um, mendukung terselenggaranya acara ini. Sebagai informasi tambahan, akan ada e-wallet untuk dua orang penanyaan terbaik, dan juga uh, bagi peserta yang mengisi presensi, akan berkesempatan mendapatkan door prize yang akan diundi di puncak acara di Natalis ITPLN tanggal 1 April 2022. Untuk itu diharapkan untuk para para peserta untuk berpartisipasi aktif dan juga bisa mengisi presensi. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan dimulai dengan uh, pembukaan oleh MC, kemudian sambutan pembuka oleh Dekan Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Bapak Abdul Rahman STME. Kemudian akan diikuti oleh sesi foto bersama. Lalu akan ada pembacaan CV moderator dan ke berikutnya akan masuk ke sesi materi yang akan dipandu oleh moderator kita. Lalu ada sesi tanya jawab dan penutupan dari moderator serta pengumuman tiga penanya terbaik dan terakhir penutupan webinar. Oke, okay, mungkin untuk uh, kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan pembuka oleh dekan Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Bapak Abdul Rahman STMN, kepada Bapak Abdul Rahman, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih, uh, Bu Prita. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Dr. Ismail Aris Firman, MSC, pelaku pembicara dari KNIPB, yang kami hormati, eh, Bu Berita, Bita Sari, selaku MC. Yang kami hormati, eh, Moderator Bu Devita Mayasari, yang kami hormati, eh, Bapak Ibu Dosen, eh, Istri Teknologi yang kami hormati, tim dari PLK yang sudah menyiapkan kegiatan ini, yang kami hormati, eh, mahasiswa maupun alumni, misalnya ada alumni yang sudah bergabung dalam webinar siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan tujuh syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan budayanya, kesehatan bagi kita semua, sehingga siang hari ini kita bisa bergabung dalam rangka webinar Dies Natalis ke-24 Institut Teknologi PLN. Untuk hari ini yaitu eh, fakultas serisnya yaitu dari Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Lilian. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Aris Firman yang di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan hari ini untuk bisa berbagi ilmu, sharing ilmu kepada para mahasiswa, alumni, dosen, sehingga nanti akan bermanfaat bagi pengembangan dunia teknik sipil, terutama dalam bidang bendungan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada tim PLK yang sudah menyiapkan kegiatan ini jauh-jauh eh, hari sebelum eh, kegiatan ini berlangsung, sehingga diharapkan acara ini bisa berlangsung dengan lancar eh, sampai akhir nanti. Eh, mungkin bagi para mahasiswa eh, terkait dengan bendungan ini memang di kurikulum ada mata kuliahnya, tapi ini. Eh, Sesi webinar ini akan lebih banyak nanti eh, mendatangkan dari eh, pakarnya pendungan di Indonesia. Nih. Bapak Dr. Insinyur Aris Firman MSC ini merupakan pakar dan ketua dari KNDB. Jadi ini nanti cukup menarik tentu dalam hal memperkaya bahan dalam perkulian. Mungkin bagi para alumni ini, saya lihat alumni dari PLN juga yang bekerja di PLN juga hadir. Nanti bisa mungkin ada manfaatnya eh, apabila nanti bekerja di sektor eh, pembangkitan eh, PLTA misalkan. Harapan kami lebih webinar ini bisa menambah eh, pengetahuan bagi para mahasiswa, dosen dan alumni sehingga nanti eh, ilmu yang didapatkan bisa dimanfaatkan saat Anda bekerja di lapangan. Mungkin itu saja uh, sambutan dari kami. Uh, kurang lebihnya mohon maaf. Uh, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Abdul Rahman atas sambutannya. Baik Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu sesi foto bersama. Uh, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk berkenan me Nyalakan kameranya untuk kita berfoto bersama terlebih dahulu. Ini bisa, mungkin bisa dibantu, Mas Rizky. Oke, eh, siap ya? Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu dua tiga oke okay. baik terima kasih mas rizky terima kasih bapak ibu semua kita akan masuk uh, kita akan lanjutkan acara ke acara ketiga yaitu uh, sesi materi yang akan disampaikan oleh bapak Dr. insinyur aris firman msjpb dan akan dipandu oleh ibu devita mayasari STMN. untuk Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Devita Mayasari Saya izin share screen terlebih dahulu Ibu Devita Mayasari STM Eng merupakan dosen teknik sipil Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi PLN sejak tahun 2017 hingga sekarang Beliau juga merupakan Kepala Laboratorium Hidrolika FTK ITPLN dan juga Kepala Laboratorium Ilmu Ukur Tanah FTK ITPLN sejak 2019 hingga sekarang. Beliau menempuh pendidikan S1 di Teknik Sipil Universitas Sriwijaya dan S2 Teknik Sipil di Universitas Gajah Mada. Baik, tanpa berlama-lama kita panggil saja moderator kita, Ibu Devita Mayasari. Assalamualaikum Bu Prita. Waalaikumsalam Bu Dea kita. Selamat siang. Selamat siang. Sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat. Iya. Sehat juga ya Bu. Alhamdulillah. <laughs> baik Bu, silakan dimulai acara webinar ini. Oke okay. ya. baik. Selamat Ya terima kasih Bu Prita. Bismillahirrahmanirrahim. Um, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan uh, yang terhormat kepada Bapak Abdul Rahman SPMN selaku Dekan Fakultas Teknologi Infrastruktur. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Aris Firman MSCPUB selaku pemateri kita. Beliau merupakan Ketua Inakol KNIBB atau Indonesia National Committee on Large Dents atau Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar. Dan juga yang terhormat, tim manajemen ITPLN (BLKA) beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat NC Webinar Series Disnatalis ITPLN ke-24, Ibu Prita Sari Palu Piningsih, kemudian yang terhormat Ketua Pelaksanaan Webinar Fase Disnatalis ITPLN ke-24 beserta seluruh jajaran panitia, dan juga kami ucapkan uh, terima kasih dan kami hormati juga Bapak Ibu Dosen Mahasiswa ataupun alumni para peserta webinar kali ini. Baik, alhamdulillah, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar fase disnatalis ITPLN dengan tema keberlanjutan keamanan bendungan di Indonesia. Uh, sebelumnya perkenalkan, saya Devita Mayasari selaku moderator pada webinar. Hari ini, di mana uh, pada webinar hari ini itu akan terbagi menjadi beberapa sesi untuk sesi penyampaian materinya, yaitu yang pertama pembacaan CV, pemateri, kemudian penyampaian materi. Lalu juga akan ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir itu akan ada penutupan dan pengumuman tiga pertanyaan terbaik. Oke okay, baik uh, hadirnya yang kami hormati sampailah kita pada acara inti dari webinar ini sebelum itu alangkah uh, baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu profil pemateri kita hari ini beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Aris Feinjal Firman MScPub saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Inakol KNIBB uh, Bidang Hubungan Internasional ya Pak mohon maaf kalau ada koreksi. Mohon maaf kalau oh, ada kesalahan, tolong dikoreksi Baik, ya. Untuk KNIBB itu sendiri beralamat di Jalan Haji Agus Salim, Menteng, Jakarta Barat. Uh, baik, untuk uh, pendidikan, beliau tempuh uh, pendidikan civil engineer di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1977. Kemudian beliau... Uh, melanjutkan pendidikannya di master degree uh, di Institut Teknologi Bandung juga tahun 1981. Selanjutnya master program in international construction at Uni of George uh, Washington di USA tahun 94. Kemudian master of um, Mohon maaf ini agak sedikit master of business ya master of business administration University of Luton di UK tahun 2001 selanjutnya ada master of um, mohon maaf ini saya di tempat saya agak sedikit blurring ya uh, master of uh, illustration administration dari University of Luton UK 2001 oke okay. kemudian beliau juga menempuh uh, PhD di Deakin di University Teknologi Australia dua, eh, tahun 2005. Baik, selanjutnya untuk pengalaman profesi beliau antara lain sebagai site manager and project manager in infrastructure construction project tahun 1977 sampai dengan 1987 kemudian sebagai managing director of uh, major national construction company 1988 sampai dengan 1995 selanjutnya sebagai operation director of mining company producing granite company tahun 1992 sampai dengan 95 Kemudian Senior Dam Advisor for International Companies tahun 1995 sampai dengan 2015. Selanjutnya uh, beliau menjadi Member of Dam Safety Commission at Ministry of Public Works tahun 2001 sampai dengan saat ini. Kemudian Secretary until the Chairman of Inaco tahun 1984-2001. Selanjutnya menjadi Vice Chairman of Inacol atau Indonesian National Committee of Large Dams tahun 2002 sampai dengan sekarang. Selanjutnya anggota Dam Scientific Committee of Asia Pacific Group ICOL Congress in Sapporo, Jepang pada tahun 2016. Kemudian wow. menjadi anggota Dam Scientific Committee of Mycall Congress in Penang tahun 2019. Selanjutnya menjadi anggota DEM Scientific Committee of ICOL in Marseille, Prancis tahun 2019 sampai dengan 2022. Kemudian uh, beliau juga sebagai Adjunct Associate Professor in ITB with Publication in Book Plus Regional, National, and International Conference pada tahun 2006 sampai dengan sekarang. Baik, uh, itu adalah merupakan CV beliau. Jadi marilah uh, setelah setelah kita mengenal pemateri ini, marilah kita menyimak materi yang akan beliau sampaikan yang berjudul Keberlanjutan dan Keamanan Bendungan Indonesia. Baik kepada Bapak Dr. Insinyur Aris Firman NSC MSC PUB, kami persilahkan. Baik, silakan Bapak. Terima kasih Bu Divita sebagai moderator dan Pak Abdul Rahman sebagai dekan. Sebelumnya, saya yang harus menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan undangannya untuk bisa menyampaikan sharing sedikit saja buat teman-teman di STT PLN, baik untuk para akademisi, alumni, dan juga mahasiswa, karena saya sudah cukup lama tidak mampir ke STT PLN. Waktu masih STT di bawahnya Pak Supriyadi, terakhir kali eh, kami ikut. ...kontribusi untuk ruang Pak uh, Profesor Sediatmo Mudah-mudahan masih terpakai sampai sekarang. Dan sekarang hadirnya tidak bisa berbentuk fisik... ...tapi daring, insya Allah masih ada manfaatnya juga. Saya izin share screen untuk menyampaikan materinya. Sekaligus minta maaf kalau seandainya ada gangguan sinyal... ...mungkin bisa dibantu dari sana karena materi yang sama sudah saya sampaikan ke panitia ke Pak uh, Abdul Rahman Pak Dekan kemarin uh, sampai sekarang sinyal masih bagus tapi uh, siapa tahu ada gangguan mudah-mudahan tidak terjadi dan semua mudah-mudahan lancar. Oke, okay, saya hanya mau menyampaikan uh, sedikit saja. Ini gambar pembuka ini adalah mungkin agak jauh dari kita karena lokasinya bisa dilihat di sini adalah di Red Rock Dam di Amerika dan saya kebetulan seperti Bu Devita sampaikan tadi di Scientific Committee Icot untuk pertemuan bulan Mei di Marseille di Prancis saya kebetulan ditugaskan meneliti beberapa makalah dan makalah dari Amerika ini saya anggap cukup menarik dan bisa menggambarkan bagaimana bendungan di Amerika yang semula hanya fungsinya tertentu sekarang bisa diperluas fungsinya dan dimanfaatkan lebih banyak. Saya mau cek saja Bu Devita apakah suara dan gambar saya sudah terlihat dengan jelas? Iya Pak, Ter, uh, terlihat dan terdengar dengan jelas suara Bapak. Oke. Okay gambarnya juga sudah full slide dan saya pakai sudah, Pak. electronic laser pointer juga sudah bisa dilihat ya. Sudah ya. terlihat Pak, ya. Oke. Okay. Saya pindah ke slide berikutnya. Nah, sedikit latar belakang saja Saya sebetulnya sekolah yang lama itu di lapangan. Saya sekolah di lapangan, bendungan maksud saya ya. sekolah bendungan saya di lapangan tahun 81 sampai 87. Ini jauh lebih lama daripada saya sekolah S1-nya karena lebih betah di lapangan daripada di kampus gitu ya. Jadi di kampus harus disuruh buru-buru keluar tapi kalau di lapangan nggak boleh keluar sebelum selesai gitu itu ceritanya makanya di lapangan saya cukup lama dan selanjutnya sudah ditarik ke kantor pusat dan tahun 2002 mulai dari sebelum krisis moneter sampai 2002 saya lanjutkan akademik dan sesudah itu saya diminta untuk menjadi penasihat bendungan dan uh, sampai sekarang masih di Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR. Nah, ini sekolah bendungan saya, terutama yang terkait dengan PLN. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang dari PLN tahu dan gambar kiri kanan sangat paham di mana sekolah saya bendungan tahun 81 mulai mulai di sini yaitu di bendungan Saguling mulai dari nol sama sekali saya ditugaskan di lapangan 1 Juni tahun 1981 selama 60 bulan di lapangan untuk selesai sampai selesai untuk serah terima. Dan di tengah-tengah saya juga diminta bergabung untuk yang sebelah kanan, sebelah kanan ini Cirata, di sungai yang sama yang ini 700 megawatt, yang ini 1000 megawatt dan yang ini tingginya 99,5 meter, yang ini tingginya 125 meter, yang ini adalah Saguling dengan uh, Rockfield Dam, yang ini dengan Konkret, uh, face, rock, rock Dam atau bendungan, urugan dengan membran uh, beton. Kalau yang ini, bendungan, urugan dengan membrannya di tengah berupa inti uh, clay. Kira-kira itu gambaran tentang apa yang saya pelajari dari awal, di bendungan yang memang pada saat itu masih langka, belum sebanyak sekarang, dan kesempatan itu, alhamdulillah, bisa saya gunakan untuk. Kegiatan-kegiatan di bendungan berikutnya. Nah, mungkin saya perlu sampaikan kira-kira yang saya alami saja, khususnya terkait apa sih yang menjadi hambatan utama pada life cycle atau uh, daur ulang daripada bendungan dari awal sampai akhir, dari awalnya itu pada saat perencanaan yang menjadi kendala pertama adalah pemilihan tipe bendungan. Pemilihan tipe bendungan ini sebagian besar terus terang bendungan di Indonesia bentuknya seperti ini. Baik Cirata maupun Saguling itu urugan, tipe urugan. Tapi urugan itu bukan satu-satunya tipe bendungan yang hanya bisa dibangun gitu ya. Ada banyak tipe bendungan yang lain yang bisa dibangun termasuk nah ini termasuk urugan yang tapi bukan pakai eh concrete face di depan atau bukan pakai inti tanah liat di tengah seperti di Saguling atau seperti di Cirata yang pakai beton. Nah, tipe bendungan yang paling baru yang sudah sedang dilaksanakan di Indonesia adalah yang namanya tipe urugan ACED, yaitu Asphalt Concrete Embankment Dam asphalt core, sorry, asphalt core embankment dam. Jadi kenapa di Bali itu ada bendungan yang di tengahnya sekarang sedang dibangun, mulai dibangun itu asfalt konkret Jadi aspal beton di tengahnya. Masalahnya adalah bahwa desain awal terus terang seperti Saguling, yaitu pakai di tengahnya tanah liat atau clay di tengahnya. Sayangnya di Bali itu pada saat eksekusi tanah liat yang direncanakan diambil dari boro area di sekitar bendungan tidak bisa diperoleh bukan karena tanah liatnya tidak ada tetapi masalahnya masyarakat di sana tidak bersedia menyerahkan tanahnya untuk diambil untuk dipakai material kalaupun harus cari tanah liat yang lain lokasinya sangat jauh dan tidak ekonomis akhirnya kita buat terobosan di tengahnya kita pasang asfalt konkret atau uh, beton aspal. Tipe yang lain yang banyak digunakan sekarang adalah tipe bendungan beton. Termasuk bendungan beton yang namanya RCC. RCC itu adalah roller compacted concrete beton yang dipadatkan secara khusus dengan alat pemadat. Sudah ada yang selesai di Sulawesi satu-satunya di Indonesia milik PT Inkovali. Minggu depan kebetulan saya diundang untuk inspeksi lagi kesekian kalinya. Dan yang ketiga adalah tipe komposit, yaitu komposit gabungan antara urugan dan beton. Nah, kalau sekedar mau mencari gambaran bendungan beton itu seperti apa yang sudah ada, kebetulan saya terlibat pada salah satu bendungan di Jawa Tengah, ini seluruhnya beton. Walaupun dia bukan RCC, tapi beton konvensional. Ini di bendungan Tulis, saya di lapangan juga untuk mengawasi teman-teman dari uh, site management. Ya, jadi kalau waktu perencanaan yang sering menjadi hambatan itu pemilihan tipenya, karena pemilihan tipe itu tergantung dari banyak hal, tergantung dari kondisi topografi, tergantung dari kondisi geologi, tapak bendungan, apakah cukup. Uh, kuat untuk memikul bendungan baik di dasar sungai maupun di uh, tebing kiri dan tebing kanan maupun ketersediaan material itu menjadi tantangan utama bagi perencana sehingga perencana jangan sampai seperti yang di Bali ini merencanakan pakai uh, uh, seperti biasa uh, tanah liat ternyata tanah liatnya tidak bisa sehingga harus dirubah tentunya makan waktu makan biaya ekstra kalau pada saat pelaksanaan yang menjadi kendala atau hambatan utamanya adalah perubahan kondisi nyata di lapangan. Jadi, kondisi geologinya di awal diasumsikan cukup ideal, cukup baik. Ternyata, pada waktu dibuka eh, hasil penggalian di lapangan, beda dengan asumsi di desain. Di sana sini ditemukan retakan atau perlemahan, dan lain-lain. Itu hambatan teknis selama pelaksanaan. Berikutnya, sesudah selesai, sudah diisi air di waduknya. Tantangan waktu pemeliharaan adalah kesiapan sumber daya untuk pemantauan dan operasi. Nah, ini beda lagi. Ini masalah sumber daya, ini adalah SDM atau kita katakan teknisi yang mampu melakukan pemantauan dan operasi bendungan, termasuk untuk mechanical dan electrical. Mechanical dan electrical itu baik untuk pintu-pintu baik untuk instrumentasi dan segala macam itu seringkali menjadi kendala sehingga pemeliharaannya bisa menyimpang dari rencana semula. Nah, ini hambatan yang mudah-mudahan kalau STTP sorry, sekarang sudah menjadi uh, perguruan tinggi universitas di PLN ini ini sudah bisa memperkenalkan banyak tipe bendungan bukan yang konvensional saja. Ini contoh yang komposit ada di Sumatera Selatan tidak jauh dari kampusnya Budivita sebagai moderator. Ini sudah selesai di tengahnya adalah yang kuning merupakan tipe betonnya dan kiri kanan yang hijau ini adalah tipe urugannya. Komposit ini seringkali sangat membantu untuk membuat uh, bendungannya lebih cepat dilaksanakan karena material di lapangan tersedia terbatas untuk urugan tapi pondasi di dasar sungai cukup kuat untuk menanggung uh, tubuh bendungan betonnya sendiri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dalam mendesain bendungan tersebut. Ini yang saya ambil dari beberapa sumber. Sumbernya ini dari hydropower sustainability assessment protocol dari International Hydropower Association bendungan itu desainnya itu tujuannya sekarang itu harus sustainable dan development. Artinya harus bisa berkelanjutan. Karena itu saya ambil judulnya terkait dengan keberlanjutan. Keberlanjutan itu berarti jangan sampai bendungan tersebut sebelum masa umur ekonomisnya itu sudah mengalami masalah. Jadi harus berkelanjutan jangka panjang. Dan dalam karena, karena itu untuk bisa jangka panjang ada beberapa faktor yang terkait dengan risikonya yaitu jadwal pelaksanaan yang kalau seandainya molor bisa terjadi yang kita sebut uh, delay dan menyebabkan adanya tambahan biaya atau adanya perubahan cuaca yang menyulitkan pengawasan kualitasnya. Yang kedua, risiko pada saat pengalihan sungai ke terowongan pengelak atau ke saluran pengelak. Nah ini risiko yang sering terjadi apabila di desain awal itu dibayangkan pengalihan sungainya pada saat musim kering sehingga volumenya bisa dikontrol, ternyata karena schedule-nya mundur akhirnya pengalihan sungai melalui terowongan atau pengelak, saluran pengelak itu pada musim hujan. Risikonya jauh lebih tinggi. Yang berikutnya adalah Fasilitas uh, operasi dan pemeliharaan, nah ini yang seperti saya bilang tadi, tantangannya adalah di SDM-nya, bagaimana disiapkan untuk mampu melakukan uh, operasi dan pemeliharaan secara berkesinambungan. Nah, ini terkait dengan uh, perilaku bendungan jangka panjang. Perilaku bendungan jangka panjang itu bisa dilihat pada saat uh, operasi dan pemeliharaan. Sedangkan faktor eksternal yang lain itu seringkali kita bisa gambarkan itu sebagai hal yang tidak terduga. Apakah tidak terduga secara teknis misalnya gempa yang terjadi lebih besar daripada apa yang kita perhitungkan, bisa juga karena masalah material yang kita gunakan ternyata bisa ber ber berubah menjadi defisiensi pada umurnya sehingga penurunan kualitas e, batuan misalnya yang batuan di depan reprepnya semula dibayangkan itu tahan untuk 50 tahun ternyata 20 tahun sudah mengalami pelapukan sehingga properti materialnya mengganggu keberlanjutan kepada bendungan. Yang terakhir adalah kondisi bendungan itu tergantung dari kondisi geologinya sangat tergantung apabila ternyata eh, permeabilitas dari bendunga baik pondasinya maupun eh, terjadinya retakan-retakan eh, di pondasi akibat beban akibat segala macam. Jadi ini eh, yang harus diperhatikan pada waktu desain. Nah, pada waktu pelaksanaan sekali lagi seperti saya bilang tadi menjadi kendala adalah jaminan ketersediaan material konstruksi baik dari segi kuantitas materialnya sesuai kuantitasnya sesuai dengan perhitungan volumenya sekian juta kubik harus tersedia, kualitasnya harus memenuhi spesifikasi dan akses ke bendungan dan ke kori atau boro areanya itu harus bisa di jangkau karena banyak ini menjadi tantangan saat ini contoh yang paling banyak disorot Selama beberapa bulan terakhir ini, adalah Kori di Gunung Wadas untuk bendungan bener di Jawa Tengah yang menjadi heboh, karena e, lahan tersebut ada sebagian warga yang tidak bersedia melepas dan menjadi masalah aksesnya tidak dibuka, dan korinya e, sendiri juga belum bisa diselesaikan. Yang berikutnya, pada saat pelaksanaan itu ada perubahan besar untuk perencanaan perubahan besar misalnya tadi saya sebutkan contoh yang e, intinya harusnya dari tanah liat akhirnya tidak tersedia menjadi e, beton aspal dan makan waktu untuk melakukan pengetesan bagaimana komposisi beton aspalnya dan lain-lain tentunya akan ada tambahan waktu dan tambahan biaya waktu pelaksanaan konstruksi juga pengawasan kualitas itu mempengaruhi keamanan bendungan nanti kita bisa lihat ada contoh-contoh bendungan yang selama pelaksanaan kualitasnya agak di bawah standar. Kenapa di bawah standar? Misalnya diangkut oleh dump truck yang skalanya besar seperti ini, itu pada saat kondisi cuaca hujan dipaksakan untuk dilakukan penimbunan. Di lokasi boro area, Dosernya sudah harus kerja terus dan diakut ke lapangan dan ternyata kadar air pada saat penghamparan dan tebalnya penghamparan itu tidak memenuhi kriteria karena apa? Karena dikejar waktu. Kira-kira itu yang menjadi hambatan pada waktu pelaksanaan. Nah, pada saat operasi dan pemeliharaan untuk bendungan yang existing tantangan yang kita bisa lihat selalu adalah masalah instrumentasi bendungan. Yaitu instrumen sudah dipasang di tubuh bendungan, pemantauan harus dilakukan secara berkala, mingguan, bulanan, tahunan dan dievaluasi, bukan hanya dipantau. Nah, ini yang menjadi kendala seperti tadi, teknisi yang memantau instrumentasi tersebut seringkali tidak mau tinggal di lapangan karena lokasi bendungannya jauh dari kota besar sehingga datang sekali-sekali dan kadang-kadang menjadi terkejut-kejut karena bacaan instrumennya sudah menjadi anomali, tidak seperti biasanya sehingga ada kekhawatiran keamanan bendungannya terganggu melihat naiknya tekanan air di pisometer dan lain-lain. Lalu pada waktu operasi pemeliharaan ini sering terjadi perubahan tata guna lahan di daerah hulu di sekitar waduk. Dan ini menjadi banyak sekali masalah di beberapa bendungan. Nanti saya kasih lihat contohnya. Dan yang ketiga adalah beberapa bendungan sudah masuk usia lanjut atau aging. Nah, semua contohnya bisa saya jelaskan sini. Ini instrumentasi pada salah satu bendungan beton yang saya sebutkan tadi, bendungan RCC di Sulawesi. Dan bisa dilihat pada uh, galeri galeri yang ada di tengah tubuh bendungan menjadi ada semacam stalaktit yang turun dari atap betonnya, dan ini menjadi pertanyaan: dari mana turunnya stalaktit semacam ini, berapa volumenya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap struktur beton yang ada secara keseluruhan di RCC tersebut? Dan ini menjadi tanda tanya besar. Akhirnya, kita harus melakukan evaluasi, dan akhirnya kita sepakati dengan tim ahli dari Kanada yang mendesain benungan ini bahwa sifatnya ini temporer karena ada masalah dengan oksidasi daripada eh, kalsium oksida CAO ditambah CO2 menjadi CaCO3 nah ini yang menjadi pertanyaan instrumentasi untuk mengukur bagaimana eh, kropos atau tidak jadi tumbuhan beton beton kalau yang gambar sebelah kanan itu adalah terkait, di, bisa dilihat di sini bahwa di waduk ini sudah yang pertama dipenuhi eceng gondok, dan yang kedua adalah perlu dengan sedimen. Ini bendungan yang kemarin atau dua hari yang lalu saya lihat di TV menimbulkan masalah di kota Samarinda. Bendungan ini disebutkan di TV saya dengar bendungan yang menampung air ini itu disebutkan tidak disebutkan jebol tetapi masalahnya limpas katanya nah kalau limpas bisa dibayangkan kalau terjadi overtopping eh, bendungan tipe urukan saya ini bisa collapse gitu ya bisa hancur tapi rupanya bukan limpas tetapi eh, saluran pelimpah yang di tengah nah ini saluran pelimpah yang di tengah ini rupanya sudah melimpas dengan tinggi Kenapa saluran pelimpasnya tinggi? Karena memang sebagian besar dari kolam waduk bukan terisi oleh air, tapi sebagian besar dari kolam waduk sudah terisi sedimen. Dan curah hujan yang lewat tentunya tidak tertahan di kolam waduk yang penuh sedimen, akhirnya melimpas di saluran pelimpah ini dan masuk ke Kota Samarinda. Kira-kira itu yang sebetulnya menjadi hambatan tentang bagaimana kondisi di hulu bisa diatasi agar bendungannya berkelanjutan. Itu pesannya. Nah, itu bendungan-bendungan yang lama tadi. Ini bendungan-bendungan yang masih baru, sama sekali. Ini bendungan Jati Gede yang sekitar Cirebon. Bisa dilihat, ini salah satu bendungan terbesar di Indonesia sekarang, nomor dua setelah Jati Luhur, dan kita memonitor terus selama operasinya instrumen banyak dipasang di sini karena ini daerah yang eh, seismicity-nya dan kondisi geologinya perlu perhatian khusus. Yang berikutnya bendungan juga namanya kalau ini Jati Gede di Jati Barang, kalau ini dekat Cirebon, yang ini dekat Kota Semarang. Nah, ini juga bendungan yang unik karena secara struktur juga menjadi perhatian khusus, tapi sampai sekarang jauh lebih eh, aman dan relatif masih ya di bawah 10-15 tahun, sehingga laporannya sejauh ini masih dinyatakan cukup baik. Berikutnya, nah kita perlu mengetahui status bendungan kita itu di mana saat ini. Nah ini bisa saya sampaikan bahwa pada saat di awal pada saat kita mulai mengisi waduknya, itu probability of failure-nya justru paling tinggi. Jadi, pada waktu pengisian awal, itu saat yang sangat kritis. Kenapa? Karena tubuh bendungan kita belum pernah dibebani oleh air. Begitu dia dibebani oleh air, risikonya akan tinggi untuk failure. Makin lama, dia makin turun risikonya karena dia makin uh, terbukti tahan. Dan selama masa operasi, dia boleh dibilang risikonya rendah. Apa yang terjadi setelah masa operasi tertentu? Risikonya mulai naik lagi. Kenapa dia naik lagi? Karena tentunya, seperti tadi kita lihat, masa operasinya, apakah instrumen diperiksa dengan baik, apakah dikaji dengan baik, apakah dianalisis dengan baik, sehingga kurva semacam ini kita sebut sebagai bathtub curve atau kurva bathtub. Yang menyebabkan hati-hati di akhir, hati-hati di awal, di tengah apabila sudah e, beroperasi beberapa lama, itu kita masih agak tenang. Tetapi kita belum tahu naiknya itu mulai kapan, apakah di tahun kelima, apakah di tahun ke-20. Nah, tergantung dari bagaimana selama operasi tersebut e, pemantauan dan evaluasi dilakukan. Nah, ini saya sampaikan rekan saya Michael Rogers dari Amerika yang menjadi presiden ICOOL, dia mendorong bahwa keamanan bendungan itu di dunia itu makin lama makin penting. Kenapa? Bendungan itu harus dilindungi. Apa yang dilindungi dari bendungan? Yang pertama orang-orangnya, yang dihilirkah, yang sekitar bendungan, yang harus dilindungi juga propertinya. Propertinya itu ya aset bendungan itu sendiri. Yang ketiga adalah lingkungan. Kenapa harus lingkungan dilindungi? Karena kalau terjadi kegagalan bendungan, maka baik manusia, asetnya, maupun lingkungannya akan sangat menjadi terbebani. Nah, yang menjadi faktor dalam keamanan bendungan itu adalah keamanan struktural, masalah terkait dengan pemantauan dan pemeliharaan, dan bagaimana rencana tindak darurat bagi mereka yang masuk ke... KINDBB atau INACULT yang menjadi perpanjangan ICULT di skala dunia, keamanan bendungan itu adalah core value. Kenapa core value? Artinya itu menjadi nilai dasar dari semua ahli bendungan, keamanannya itu. Karena bendungan itu mempunyai manfaat yang sangat tinggi tapi potensi bahaya juga cukup tinggi. Karena itu di sini disebutkan bahwa keamanan bendungan adalah menjadi kewajiban pribadi dan responsibility atau tanggung jawab yang sakral bagi insan bendungan. Ini yang perlu disampaikan di awal. Nah, kenapa keamanan bendungan itu mengalami perubahan? Seperti tadi bendungan yang makin lama makin banyak yang tua, ada beberapa negara mulai baru membangun bendungan sehingga uh, tenaga ahlinya insinyurnya masih relatif muda dalam bidang bendungan lalu juga banyak sekarang pihak swasta yang mulai bangun bendungan dulunya yang bangun bendungan itu hanya pemerintah yang sudah lebih eh, mapan lah gitu ya kalau swasta yang belum pernah governance-nya itu menjadi tanda tanya nanti kita lihat contoh yang governance-nya dari private sector yang agak minim yang terakhir adalah masalah perubahan iklim Perubahan iklim itu menyebabkan banyak hal yang sangat berbahaya terhadap kondisi bendungan apabila tidak diperhatikan. Seperti yang terjadi di Kenya ini, bendungan ini dibuat oleh seorang ahli, bukan ahli bendungan, tetapi ahli tanaman, tanaman hias yang dari Kenya diekspor ke Belanda, tapi dia menampung air dan tidak tahu bagaimana memelihara bendungannya. Akhirnya jebol dan di hilirnya terjadi bencana. Kira-kira seperti itu, seperti yang saya sebutkan tadi, ada private sector atau swasta yang membangun bendungan tanpa memahami uh, kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Nah, kalau kita membangun bendungan dengan keamanan tertentu dari mana melihatnya? Yang pertama adalah buletin dari ICOLD. ICOLD itu setiap tahun menerbitkan buletin menjadi referensi seluruh dunia, ada sharing uh, lesson, success failure-nya juga kita bahas governance di level nasional itu penting makanya kayak di BBIN aku juga mengeluarkan pedoman-pedoman ada risk informed decision making bagaimana memutuskan sesuatu berdasarkan risikonya bagaimana juga life cycle planning of risk risikonya berdasarkan kondisi selama masa umur bendungan dan yang paling penting yang paling bertanggung jawab di bendungan adalah pemilik apakah pemiliknya PUPR, apa pemiliknya PLN, apa pemilik jasa swasta, jangan salahkan operator, perencana atau pelaksana tapi yang paling bertanggung jawab adalah pemilik karena pemiliklah yang menunjuk pihak-pihak yang mendukung dia. Dan yang terakhir ini merupakan eh, tanggung jawab dari nasional secara keseluruhan. Ini gambar bisa kita lihat. Nanti saya jelaskan di mana terjadi kejadian seperti ini pada saat bendungan yang baru diisi belum setahun saja. Diisi sudah mengalami kegagalan seperti ini. Nah, ini kembali lagi, saya bicara soal keamanan bendungan agak panjang karena memang kita lihat uh, uh, pengaruhnya itu deterministik atau probabilistik uh, juga. Regulasinya harus uniform dan ini juga didukung oleh pengamatan dari pemberi dana. Apakah itu Bank Dunia, apakah itu Asian Development Bank, apakah dari Jepang, apakah dari pemerintah Indonesia sendiri? Pemberi dana harus siap-siap kalau terjadi kegagalan, dana dia akan tertahan sekian nama karena tidak bisa dikembalikan karena infrastrukturnya rusak. Karena itulah Ico memberikan dukungan uh, profesional dengan buletin, guidelines, dan white paper. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa di ICODE itu Mr. Michael Rogers sudah sepakat kita membuat uh, semacam uh, kesepakatan di dunia uh, World Declaration on dan Safety tiga tahun yang lalu dan kita tanda tangan Indonesia bersama 100 negara lebih tentang pentingnya keamanan bendungan. Saya lanjutkan. Nah, kecuali keamanan bendungan, ada yang perlu saya sampaikan juga bahwa keamanan bendungan itu sebelah kiri terkait dengan apa yang kita sebut public safety around dams. Ini yang merupakan eh, kaitannya keamanan publik di sekitar bendungan. Bendungan tidak apa-apa, tapi publik di sekitar bendungan menjadi bermasalah. Contohnya apa? Contohnya adalah paling gampang saja di Saguling dan Cirata itu banyak sekali dipasang jaring apung untuk menanam eh, ikan dan jaring apung itu diisi oleh sekian banyak orang peternak yang lalu-lalang di atas waduk tanpa mengetahui bahayanya berada di atas waduk dan kita sering lihat terjadinya korban fatalitis akibat Adanya kegiatan di waduk, oleh mereka-mereka yang tidak memahami bahayanya di waduk tersebut, dan yang terakhir, dam security, dam security terkait dengan terorisme dan sudah pernah waduk Cirata itu dipakai di jaring apungnya untuk tempat penyimpanan dari bahan peledak dan lain-lain. Karena itulah, masalah vulnerability, uncertainty, complexity, dan ambiguity itu sangat terkait dengan dam security. Saya lanjut, nah ini keamanan bendungan di Indonesia. Jadi seperti tadi sama di keamanan bendungan itu aman terhadap kegagalan struktural, hidrolis dan terbesar. Masalah operasi dan pemeliharaan pemantauan itu harus mengoptimalkan pendaya gunaan air waduk sambil menjaga keamanannya. Dan kesiapan tindak darurat itu harus ada dokumen RTD-nya. Kalau ini untuk memperkecil, kalau ini untuk menangani risiko tersisa. Nah, ini eh, tahapan yang tadi, pembangunan tahapnya mulai dari persiapan studi, perencanaan, pelaksanaan pengisian, pengisian awal, pengelolaan, OP, dan di tengah-tengah bisa jadi perubahan atau rehab. Sekarang ada 140 bendungan yang sedang kita rehab, dan sampai ada yang sudah dihapuskan fungsinya karena memang sudah selesai, tidak bisa dipeli, dioperasikan lebih lanjut. Nah, jenis kajiannya bisa dilihat di sini. Ini yang harus disampaikan ke Kementerian PUPR untuk disetujui. Kajian desain sehingga dapat izin desain. Kajian pelaksanaan konstruksi sehingga selesainya dapat izin pengisian awal waduk. Kajian pelaksanaan ada izin operasi dan kajian penghapusan baru boleh disampaikan untuk penghapusan fungsi bendungannya. Kalau bendungan yang direhab prosedurnya sama seperti bendungan yang dirubah. Nah ini saya kasih gambaran tentang beda sedikit kalau seandainya bendungan itu sudah mulai latah kena e, cara pengadaan EPC, Engineering, Procurement, dan Construction yang biasa dilakukan untuk aspek hidromekanikal. Tapi juga sekarang tubuh bendungan sipilnya menggunakan EPC. Jadi hanya dengan gambar basic design atau gambar awal sudah minta diproses untuk disetujui. Nah, disinilah yang kuning ini kita buka pintu di Komisi Keamanan Bendungan seperti barusan saja sampai jam satu tadi saya rapat untuk salah satu PLTA dari swasta yang baru basic design minta diberikan masukan sehingga kita bisa berikutnya menunggu nanti gambar-gambar eh, desain rincinya untuk diperoleh dalam rangka persetujuan izin dan kita lihat ke lapangan memenuhi NSPM dan selanjutnya norma standar pedoman dan manual jika iya kita sampaikan ke Pak Menteri untuk Komisi Keamanan Bendungan menjamin -me bahwa sudah sesuai dengan kaidah yang umum berlaku. Nah tentang sustainability biasanya di PUPR dulu hanya ada sitlatkom saja SITLACOM itu terdiri dari uh, Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, dan Construction. Seperti saya bilang tadi, contoh sudah kita lihat untuk uh, land acquisition yang terhambat di bendungan benar untuk kuari uh, yang di dekat sana Gunung Wadas dan sehingga konstruksi hanya bisa dilakukan di sisi uh, bendungan Kalian terowongan sudah foto saya tadi di depan itu di depan terowongannya benar tetapi tubuh bendungannya sendiri tidak bisa dilakukan karena materialnya belum tersedia. Berikutnya OMNRA. Nah, ini agak baru sedikit. Bukan hanya operation and maintenance tetapi ada abandonment atau pengakhiran bendungan. Jadi bendungan yang sudah selesai di operasi, sudah selesai di pelihara sudah selesai rehabilitasi ternyata harus diabandon. Nah ini sitat, sitlat kumrah ini yang menyebabkan life cycle-nya itu harus dijamin aman. Bahkan sesudah di-abandon itu masih harus dijamin aman. Nanti saya kasih contoh bendungan yang sudah selesai difungsikan oleh eh, tambang emas. Jadi kita bicara soal tailing dam. Tailing dam itu yang di depannya tidak ada air. Yang ada itu adalah limbah tambang. Limbah tambang ini ada yang B3. Sehingga kalau terjadi kegagalan... Bendungannya, limbah tambang B3-nya bisa menghancurkan kondisi di hilir. Nah, ini juga bertentangan dengan prinsip sustainability. Nah, ini kembali ke gambar yang tadi di pembuka yang bendungan di Amerika. Ini yang saya ingin angkat juga kenapa ini perlu karena ini bendungan yang direhabilitasi di luar fungsi awalnya. Fungsi awalnya bendungan ini bisa dilihat di dari hulu ini semula tidak ada fasilitas ini. Semuanya polos saja, ini juga tipenya komposit karena di tengahnya adalah beton, bendungan beton, di kiri kanannya timbunan. Ternyata dunia sekarang sadar bahwa energi hijau itu sangat diperlukan dan kapasitas waduk mencukupi untuk PLTA, maka idenya rehabilitasi untuk bikin intake PLTA nah ini tantangan tersendiri bagaimana keamanan bendungannya dikorak-korek diacak-acak dalam rangka membangun intake untuk uh, power uh, structures dan bahaya tidak untuk bagian yang semula adalah bendungan urukan saja Nah, ini dari hilir. Bisa kelihatan kalau ini dari arah hulu ke arah hilir. Ini dari hilir ke arah hulu. Bisa dilihat bahwa sebelah kiri dari arah hulu ini, bendungan betonnya di sebelah sini sekarang sudah tersedia powerhouse-nya. Dan ini yang saya evaluasi, laporan dari beberapa pembicara dari Amerika yang menceritakan bagaimana stabilitas dari bendungan ini harus dijaga. Sudah sekian puluh tahun beroperasi dengan baik, tanpa PLTA di tengah jalan terjadi ide untuk membuat PLTA. Nah, berikutnya saya ingin sampaikan juga tentang... Nah, ini gambarnya bisa dilihat, ini dari arah hulu harus ada cover dam dulu dan dibuat. Integnya uh, uh, intake-nya dan di arah hilir bisa dilihat ini powerhouse-nya sudah mulai dibangun. Semuanya ini memerlukan pengamatan yang penting dari hulu dan hilir karena jaminan terhadap keamanan dunia harus dijaga dan ini sesuatu yang di luar rencana semula tetapi sangat diperlukan pada masa sekarang di energi hijau. Berikutnya, sekarang kita bicara soal digitalisasi. Digitalisasi di bendungan itu terkait sama keamanan bendungan juga untuk sudah mulai mendesain dengan menggunakan uh, BIM atau Bil uh, Building Information Modeling dan semua uh, tambahan, kalau ini bendungan di Eropa, ini powerhouse-nya diganti total. Jadi alat-alat yang sudah sekian puluh tahun dibongkar habis dibikin powerhouse-nya baru dan semuanya dilakukan dengan digitalisasi dengan desain yang menggunakan prinsip-prinsip BIM dan karena itu dimanfaatkan juga untuk menggunakan ROV atau Remotely Operated Vehicle sehingga operasinya bisa dilakukan 24 jam 7 hari seminggu dan hanya menggunakan smartphone saja dan ini yang masih kita dorong terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara-negara yang sudah mengaplikasikan ini, bendungan-bendungan web baru, saya sangat mendorong hal ini juga dilakukan. Berikutnya adalah terkait dengan nah pembantuan hidromekanikal. Di STTPLN tentunya banyak ahli hidromekanikal dan saya hanya ingin sharing di tempat yang sekarang lagi terkenal yaitu di Rusia. Nah di Rusia itu Beberapa tahun yang lalu, pernah terjadi kegagalan bendungan yang luar biasa. Bisa dilihat di sini bahwa ini powerhouse-nya sebelah kiri dan sebelah kanan tidak tersambung karena di tengahnya habis jebol. Kok bisa ya jebol? Karena ini penstock-nya turun dari atas. Di sini masuk ke ruang turbin itu banyak sekali diketemukan efek daripada. Uh, Metalworks yang mengalami degradasi atau fatik sehingga tidak teramati pada satu saat, terjadi ledakan di uh, bifurcation atau trifurcationnya sebelum masuk ke turbinnya. Akhirnya, sekian orang menjadi fatalitis akibat kejadian seperti itu. Khusus untuk Indonesia, nah, ini yang menjadi kendala besar, baik pada saat perencanaan pelaksanaan maupun pada OP, kita itu faktor seismiknya luar biasa. Kenapa luar biasa? Ini contoh bagaimana kondisi di salah satu bendungan yang saya bahas tadi siang untuk swasta yang bangun di sekitar sini di jalur eh, gem jalur eh, eh, gempa atau eh, teknik eh, sepanjang Bukit Barisan dan bisa dilihat di sini di Indonesia. Bagaimana ruwetnya, bagaimana kompleksnya eh, epicentrum dari bendungan yang paling sedikit itu ya di Kalimantan, ibu kota baru boleh dibilang relatif kecil. Tapi di tempat-tempat lain, pengaruh seismik itu sangat luar biasa yang bisa menjadi perhatian khusus pada saat mendesain, mengoperasikan dan melaksanakan bendungan. Nah, contoh kasusnya apa yang pernah terjadi untuk bendungan yang terganggu oleh gempa? Ini kasus yang terjadi di bendungan yang insya Allah minggu depan saya akan inspeksi lagi di bendungan yang di hulu dari bendungan betonnya Incovale. Ini urugan dengan konkret face seperti Cirata. Tetapi sesudah terjadi gempa Palu Koro lima tahun yang lalu, kalau nggak salah itu ternyata keamanan bendungannya sangat eh, fragile atau sangat sensitif kalau terjadi gempa seperti yang terjadi di Palu Koro. Dan ini bisa terjadi kegagalan bendungan, sehingga di bagian hilirnya harus diberikan perkuatan berbentuk pelandaian. Dan yang dilakukan paling mudah adalah dengan memasang blok-blok beton, sehingga counterweight ini mampu sesuai hasil desain apabila terjadi gempa sebesar yang terjadi di Palu Koro. Dan ini e, bendungannya bisa dilihat. Ini di hulunya, ini di hilirnya sepanjang sini. Kita pasang perkuatan untuk memperhitungkan terjadinya gempa sampai ke hilir, dan ini bisa dilihat. Inilah counterweight yang kita pasang di hilir, sehingga bendungannya menjadi lebih landai dan lebih kuat. Ini bentuk akhirnya sesudah terjadi perkuatan. Nah, ini contoh yang lain. Saya sebutkan tadi masalah sedimentasi ini bendungan sengguru bisa dilihat di sini bagaimana gunung kelut meluapkan dari anak-anak sungainya masuk ke sini dan ini yang kita khawatirkan seperti bendungan lempake yang di Samarinda tadi apabila Hujan demikian besarnya kolam waduk tidak nampung waduk seperti yang dicadangkan tetapi hanya sedikit yang bisa ditampung karena sebagian besar sudah dipisi sedimen dan yang terjadi sebagian besar harus limpah melalui spillway atau saluran perimpahnya dan kapasitas spillwaynya harus dijaga terhadap volume debit banjir yang muncul di sini. Itu tantangannya pada saat kita tidak memperhitungkan adanya E, erupsi dari gunung di sekitarnya yang menyebabkan sedimentasi. Solusi keamanan bendungan, nah, semua dokumen kita e, kaji di Komisi Keamanan Bendungan mulai dari kajian awal, lalu kita masuk ke sidang teknis untuk memeriksa detail engineering desainnya. Dan kalau sudah bagus, kita bawa ke sidang pleno. Di sidang pleno dari luar PUPR juga ikut, misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Kementerian ESDM, dan beberapa kementerian yang lain yang memberikan masukan juga bahwa bendungannya dinyatakan aman untuk boleh mulai dibangun atau boleh mulai dioperasikan. Uh, maaf, saya teruskan ke sini. Nah, ini. Uh, posisi dari Komisi Keamanan Perlindungan atau Dam Safety Commission. Nah, ini merupakan perpanjangan tangan Pak Menteri untuk mereview semua dokumen yang masuk, baik perencanaan, pelaksanaan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan juga penghapusan. Masuknya ke Uh, dam safety unit atau balai direktif bendungan, tapi disampaikan ke di komisi keamanan bendungan. Karena ini unit di bawah kementerian pupr. Sedangkan di dam safety commission atau komisi keamanan bendungan ini individu-individu yang independen, bebas para ahli-ahli yang dianggap uh, mampu untuk mengkaji. Dan apabila ternyata ada bendungan yang sangat spesifik yang baru misalnya tadi bendungan tipe aspal beton belum pernah ada di Indonesia kita bisa meminta dam panel ekspor dari luar negeri yang memberikan masukan kepada dam safety commission KKB di Indonesia bahwa tolong diperhatikan aspal betonnya harus seperti ini seperti itu dan lain-lain khususnya untuk bendungan yang tingginya di atas 75 meter volume waduknya di atas 100 juta meter kubik atau memiliki klasifikasi bahaya yang sangat tinggi bisa diundang adanya tenaga ahli bendungan dan panel expert dari luar. Nah ini contoh-contoh kegagalan bendungan di luar negeri. Ini di Oruvil, pilihnya hancur seperti ini. detailnya. ini yang di Bentorugiges yang saya sebutkan tadi. Limbah tambang ada di sini di hilirnya banyak sekali penduduk dan uh, lingkungan yang menyebabkan banyak eh, kerusakan sampai eh, vale yang di Brazil itu di apa disu dituntut oleh masyarakat sekian juta dolar ini contoh di eh, Laos yang tadi saya kasih gambaran nama bendungannya Sepian Senamnoy itu bendungan air untuk PLTA yang tadi bisa kita lihat sudah mulai retak padahal baru saja mulai diisi dan bagaimana akhirnya retak total habis dan ini bendungan Edenville baru dua tahun yang lalu di Amerika bahkan juga mengalami kerusakan. Jadi ini yang menyebabkan kita tidak bisa sebelah mata melihat bagaimana potensi bahaya yang ada di bendungan. Nah di Indonesia sendiri, apakah kita pernah? Nah ini mungkin sedikit cerita saja bagaimana yang pernah terjadi di situ gintung. Ini kondisi sebelum Uh, terjadinya kegagalan ini menjelang terjadi kegagalan bisa dilihat spillway-nya sangat kecil dan volumenya tidak mampu menampung yang akan datang airnya karena sebagian besar sudah terisi oleh sedimen dan akhirnya yang terjadi seperti ini spillway-nya hilang sama sekali dan yang terjadi adalah di hilirnya seperti ini hancur sekian puluh hampir sekian ratus orang di hilirnya bendungan Situ Gintung itu menjadi korban dari kegagalan bendungan. Sebetulnya kenapa terjadi kegagalan bendungan? Ini analisanya. Boleh saya share bahwa bendungan ini kalau kita lihat ini di spillway-nya. Ini spillway-nya katakan spillway-nya. Di sisi sebelah kiri itu tubuh bendungannya ternyata diperkosa. Kok diperkosa ya? ada rumah yang dibangun mengambil sebagian dari lereng sebelah hilir dari bendungan sehingga stabilitas bendungan di sebelah hilir ini terganggu. Rumah yang mana? Rumah ini bisa dilihat, bisa dilihat bahwa rumah ini mengambil sebagian daripada tubuh bendungan sehingga stabilitas secara keseluruhan menyebabkan uh, adanya di lereng urukan sebelah kiri ada scoring, ada channeling, ada uplift dan segala macam yang mempercepat terjadinya kegagalan di situ itu. Nah, kalau sudah direhabilitasi, dihitung kembali dan akhirnya 2011 bisa diselesaikan, bisa dilihat bendungannya sekarang jauh lebih siap menghadapi kondisi Air yang akan masuk, dan sudah dihitung stabilitasnya, jauh lebih baik dari bendungan Situ pintu yang dijamun, dibangun zaman Belanda tanpa lihat penduduk yang memang baru datang belakangan sesudah masa kemerdekaan. Nah, sekarang keberlanjutan, keberlanjutan ini terkait juga dengan keberlanjutan kita menghadapi uh, emisi uh, gas uh, CO2 yang menyebabkan bahwa bendungan itu harus juga berfungsi untuk mendorong energi jauh. Nah, disinilah kita mulai melakukan exercise memasang panel surya terapung di waduk. Apa manfaatnya? Apakah hanya sekedar untuk energinya saja? Tidak, energi betul salah satu. Tetapi manfaat lainnya adalah sudah banyak studi yang menyatakan bahwa dengan dipasangnya panel surya ini evaporasi atau penguapan itu berkurang lebih dari 20%. Jadi ada penghematan air, konservasi air yang bisa dipakai lebih banyak. Itu yang pertama, tambahan dari luar energi. Yang ketiga, tidak ada masalah dengan biota karena panel surya ini meluruskan memasukkan cahaya. Dan justru meredam terjadinya uh, sinar matahari yang terlalu kuat terhadap biota-biota yang ada di bawahnya, dan banyak manfaat dibandingkan dengan rooftop. Kenapa? Kalau panel surya di atap atau yang di uh, ground mounted memerlukan lahan, ini tidak perlu pembebasan lahan. Lahannya sudah ada, dan terjadi simulasi antara panel surya yang membutuhkan. Pendingin ada langsung di bawahnya, dan air membutuhkan uh, media untuk mengurangi evaporasi. Ada di atasnya simulasi ini akan sangat bermanfaat untuk mengatasi intermittent antara hydropower dengan solar power. Siang hari yang dimanfaatkan adalah solar power untuk yang banyak sekarang dianjurkan adalah untuk pump storage seperti yang akan dibangun di eh, Cisokan dengan menaikkan eh, air di waduk hilir ke waduk hulu pada siang hari menggunakan solar power bukan menggunakan eh, batu bara sehingga emisi akan berkurang pada siang hari bisa dinaikkan airnya dan pada malam hari diturunkan airnya untuk PLTA seperti PLTA biasa inilah kombinasi yang terkait dengan keberlanjutan bendungan di masa mendatang yang akan dieksersis dalam waktu dekat adalah di Cirata karena itu eh, saya sangat ikut memperhatikan karena terlibat dari awal Cirata jangan sampai aset Cirata yang 100 ya sorry yang 1000 megawatt terbesar di Indonesia terganggu dengan adanya solar panel ini. Kenapa solar panel ini berpotensi mengganggu? Bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, ini kajian di Cirata. Ini rencana pemasangan solar panel di Cirata. Ini bendungan Cirata. Ini adalah spillway Cirata dan ini adalah intake Cirata. Kenapa solar panel ini harus dikaji secara seksama? Saat ini peraturan Menteri PU hanya mengizinkan 5% dari area waduk untuk solar panel. Kenapa 5%? Kenapa enggak 10%? Kenapa enggak 20%? Jawabannya simpel. Karena kita tidak punya pengalaman saat ini bagaimana bahayanya jika terjadi kegagalan pada solar panel ini. Gagalnya kemana? Kalau terjadi kegagalan pada angker dan muring, maka bisa berpotensi solar panel ini hanyut ke intik menutup intake atau hanyut ke spillway, menutup spillway dan bisa terjadi overtopping terhadap bendungannya yang apalagi tipenya urukan. Anchoring itu yang ada di sini, di anchor ke dasar, mooring itu yang diikat terhadap floatersnya. Yang harus diamati adalah kecepatan daripada arus, kecepatan gelombang, kecepatan angin termasuk apabila terjadi e, angin puting beliung yang arahnya vertikal. Kompleksitas dari sistem gaya yang bekerja dan bagaimana keseluruhan anchoring dan buring ini bisa mengamankan aset bendungan yang semula sudah tenang-tenang diganggu oleh potensi semacam ini. Itu belajar dari yang terjadi, Yamakura Dam di Jepang dua tahun yang lalu, bisa dilihat di sini bahwa uh, floating PV-nya mengalami kerusakan parah. Kenapa terkesan parah? Karena pada saat terjadi angin ribut, ternyata anchoringnya gagal dan bagian sebelah sini hancur, bahkan panel surianya saling bertabrak dan menimbulkan kebakaran yang luar biasa, sampai tentunya menimbulkan bahaya. Untung saja tidak menutup spillway dan tidak menutup intiknya, sehingga itulah menjadi kendala. Yang harus kita perhatikan dalam perizinan daripada floating PV. Nah, salah satu kajian yang baru kami lakukan adalah untuk memasang solar power terapung di bendungan-bendungan existing milik PU, karena kita juga ingin membantu ESDM yang mendorong green energy. Nah, ada beberapa zona yang kita pilih yang memungkinkan untuk memasang zona 1, zona 2, dan zona 3. Masing-masing kita hitung plus dan minusnya. Zona 1 itu untungnya dekat ke sistem. Dan ini tubuh bendungannya ada di sini, spillway ada di sini, jadi hilirnya ke arah sini. Sayangnya bendungan nomor satu, apa lokasi nomor satu ini terlalu dekat ke spillway. Sehingga kalau terjadi kegagalan, maka jadi repot semua. Zona nomor dua, ini ideal tetapi sayangnya di sini berdekatan dengan fasilitas e, rekreasi. Di sini banyak sekali pem, pem pemda yang sudah membangun tenda-tenda dan segala macam fasilitas, orang bisa e, naik perahu dan segala macam. Nanti bermasalah pula lagi dengan adanya solar panel di sini. Alternatif nomor tiga di sebelah sini agak jauh dari mana-mana, tetapi masalahnya dekat dengan jaring apung untuk perikanan. Jadi semua ada plus minusnya, dan inilah yang menjadi dorongan kepada kita para pengelola bendungan harus membuat zonasi daerah mana yang boleh dipakai untuk kiri untuk uh, perikanan, mana yang boleh untuk daerah pariwisata dan selanjutnya dan selanjutnya kira-kira itu pesan utama saya dan kali eh, pesan ini saya ingin menambahkan saja bahwa keamanan dan keberlanjutan bendungan itu akan mengikuti dari perencanaan yang matang dan eksekusi yang matang dari suatu tubuh bendungan. Jadi ini yang menjadi eh, catatan buat kita semua kalau kita ingin bendungannya berlanjut dan aman Mulailah dengan planning yang baik dan dieksekusi dengan baik. Saya ada beberapa tambahan slide yang ingin saya jelaskan terkait dengan contoh-contoh. Uh, mungkin uh, kelihatannya di sini tidak ada. Oke, okay. saya rasa Bu Moderator sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada kampung Terima kasih. Baik, sangat menarik untuk paparan materinya. Silakan moderator. Iya, iya. Ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Aris Firman, sangat menarik untuk materinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya, Pak ya. Untuk tadi ada tambahannya Pak? Mau ditambahkan juga, Pak? Oke, kalau misalnya bisa dari situ tolong ditambahkan dari tempat saya bahkan mungkin Oke, saya mungkin pakai file operator, Pak. Iya mungkin operator ada bisa ditampilkan, contoh lagi tambahan, ya, ya. mengenai contoh aplikasi EPC ya Pak ya. Mungkin operator betul, bisa betul, ditampilkan. Betul, betul. Ada ya. sekitar dua, dua slide ada, terakhir ada, ya Pak ya tentang ada, aplikasi ya, EPC. ya. Itu betul itu yang apa uh, sharing terbaru lah hmm. yang di Komisi Kepemudungan menerima ma kasih dari kiri kanan dan saya share apa eh, tangannya hambatannya kita untuk melihat bagaimana keamanan bendungannya sudah di dengan baik sehingga tidak eh, menimbulkan masalah di belakang hari. Apa bisa dibantu dari sana atau bagaimana baik, kita uh, untuk operator apakah bisa dibantu untuk di-share materi yang sudah dikirimkan oleh Bapak Aris? Oke, okay, kalau gitu sementara begini aja supaya tidak menunggu, dibuka saja sesi <wd3> oh tanya jawabnya iya. dulu. deh. baik Pak, baik Pak, kalau begitu uh, kita buka untuk sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini, kami persilahkan kepada Bapak Ibu dosen, mahasiswa, alumni, ataupun peserta webinar ini semuanya untuk uh, menyampaikan pertanyaan pada kolom uh, komentar dengan menyebutkan nama dan juga asal prodi ataupun fakultas. Baik, di sini sudah ada satu pertanyaan Pak dari Bapak Wisnu. Uh, beliau menanyakan mohon tanya bagaimana cara memprediksi expected uh, long term behavior yang akan sangat berpengaruh pada ada operasional bendungan tersebut, dan juga perubahan tata guna lahar yang ada di bagian hulu bendungan akan susah diprediksi oleh konsultan rencana pada saat merencanakan bendungan tersebut, karena masalah ini bisa menyangkut tentang perubahan kebijakan pemerintah daerah, misalnya di hulu das, tidak adanya pertambangan pada saat konstruksi bendungan akan tetapi setelah beberapa tahun beroperasi, Pemda mengizinkan adanya operasi pertambangan di daerah hulu bendungan. Akibatnya, bendungan tersebut terisi penuh oleh sedimen pasir yang memenuhi reservoir tersebut. Kem, misalnya bendungan Bakaru sampai dengan sekarang ini PLN melakukan pegerukan sedimen sebesar satu juta kubik setiap tahunnya yang akan memperbesar besar biaya opex dan uh, juga operasional pembangkit tersebut terganggu juga. Baik, Pak. Berikut uh, itu untuk uh, pertanyaannya mungkin um, membutuhkan tanggapan dari Bapak Aris Firman. Silakan. Oke, okay, terima kasih banyak Pak Wisnu. Ini memang seperti saya bilang tadi sudah menjadi masalah yang uh, umum di banyak bendungan bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Seperti kita lihat tadi, uh, Michael Rogers, presiden Iko, juga sudah mengingatkan mengenai masalah sedimentasi. Yang saya hanya bisa sharing adalah bahwa tentunya, pada saat desain awal, konsultan harus bisa bekerja sama dalam mengumpulkan rencana ke depan dari Pemda tersebut. Dan berharap bahwa Bapeda dan segala macam instansi pemerintah setempat tersebut akan konsisten terhadap rencananya, bukan setiap ganti gubernur, ganti rencana, sehingga mau menaikkan PAD, mengizinkan ini, mengizinkan itu, dan ini tentunya memang, seperti Pak Misu bilang, akan menjadi kendala berat karena hal tersebut bisa menimbulkan adanya biaya ekstra biaya ekstra apa untuk mengatasi sedimen tentunya kita bisa melakukan hal-hal uh, fisik dan non fisik hal fisiknya misalnya kita membuat check dam nah di daerah-daerah anak sungai kita menahan supaya tidak dibuat uh, tempat untuk malir tapi ditahan di sana justru uh, sedimen tersebut sudah di manfaatkan oleh masyarakat, misalnya di sekitar Gunung Pelapi dan lain-lain, cek damnya itu mengurangi beban daripada waduk karena masyarakat bisa ambil dengan mudah di uh, cek dam tersebut. Yang mengalami uh, perubahan seperti itu bisa juga dengan non fisik. Non fisik itu ya misalnya pengketatan regulasi dan uh, menutup izin yang sudah dikeluarkan dan tentunya masalah sosial harus bisa diatasi dan lain-lain. Atau tentunya masalah yang dikaitkan dengan melakukan rehabilitasi di sana sini. Kalau terkait dengan Bakaru kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Bakaru lagi sesudah 30 tahun ke Bakaru untuk melihat potensi Bakaru 2 dan memang sedimentasi yang diangkut dengan pompa dan lain-lain membutuhkan disposal area akhirnya betul opex akan naik itu terkait juga dengan sepanjang pengetahuan saya bisa dikoreksi oleh Pak Wisnu itu bukan hanya masalah di provinsi Sulawesi Selatan lokasinya Bendungan Bakaru tetapi pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Sulawesi Barat. Dan Sulawesi Barat itu di hulunya Bakaru ada pembangunan uh, kota baru. Dan pembangunan kota baru itu hasil galiannya semua dibuang ke sungai yang sungainya mengalir ke Bakaru. Jadi memang masalahnya tidak sederhana. Dan disitulah memang uh, uh, pemilik bendungan dalam hari ini PLN perlu mengingatkan para pihak khususnya pemda, bapeda dan pihak-pihak terkait agar mereka sadar bahwa hal semacam itu justru berimpak e, negatif terhadap kemampuan bakaru menghasilkan listrik yang ujung-ujungnya menjadi kendala untuk masyarakat menerima listrik. Atau harus membayar listrik lebih mahal karena sumbernya dari batu bara atau dari sumber-sumber yang lain, kalau air besi lebih murah. Nah, ini memang masalah yang uh, klasik, yang kronis di Indonesia, yang kita sebutkan sebagai koordinasi di antara instansi. Kira-kira begitu, Pak Wisnu, memang ini masalah yang tidak mudah, tetapi kita harus sama-sama mencari jalan keluarnya, dan para perencana harus secara gamblang mengingatkan kepada Pemda, Bapeda khususnya tentang konsekuensi kalau perubahan dan harus konsultasi dulu kepada Badan Wilayah Sungai jika ada perubahan di daerah e, dasnya atau ternyata kalau ada pihak yang diberikan izin mestinya pihak yang menerima manfaat tersebut yang harus membangun cek damnya. Jadi jangan hanya mau mengambil mineral untuk tambang ya tapi tidak mau memikul risiko dari aktivitas tambangnya. Kira-kira seperti itu yang saya usulkan. Terima kasih. Silakan Bu moderator. Ya, terima kasih kepada uh, Bapak Aris, kemudian uh, kepada Pak Wisnu Haryanto atas pertanyaannya. Uh, mungkin operator masih mau share screen yang tadi ya Pak ya. Kita Silakan. Bagaimana operator? Atau kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya? Lanjut dulu, Bu. Hmm, Oke, okay, baik, Pak. Kita lanjutkan saja. Ini ada pertanyaan kedua, Pak, dari Mbak Febiola Anggita. Apakah bendungan dapat merusak ekosistem? Karena sepemahaman saya, aliran dari bendungan bisa saja menimbulkan resiko sedimen ketika air mengalir melalui turbin internal dan mungkin apa saja dampak buruk yang bisa terjadi ketika membangun bendungan. Terima kasih, Pak sebelumnya. Silakan, Bapak Haris. Oke. Okay. Memang betul sekali yang disebutkan Ibu tadi, kalau kita merencanakan bendungannya dengan melupakan kaidah-kaidah lingkungan. Karena itulah komisi keamanan bendungan tidak pernah menerima kajian yang tanpa amdalnya sudah di Terbitkan oleh pemda, dan berikutnya pada waktu sidang pleno itu ada wakil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kalau semua hal-hal yang terkait dengan prinsip lingkungan sudah dipenuhi, mestinya yang Ibu khawatirkan itu bisa dihindari, termasuk risiko sediment tadi yang saya sebutkan. Artinya, bagaimana para... Pemilik bendungan juga melakukan uh, konservasi terhadap, terhadap daerah, daerah dasar. Das. Artinya, Artinya jangan ya, hanya membangun distriknya saja, tetapi membiarkan uh, Pemda berhadapan uh, dengan Ya maaf saja kalau sananya pengusaha masih mudah buat dikejar gitu ya. Tapi rakyat, rakyat biasa, biasa ya, ya yang paham. tidak paham. Contohnya saja yang paling gampang adalah yang saya ingat betul bendungan milik PLN di Jawa Tengah Merica. Bendungan Merica itu sedimentasi sudah luar biasa padahal umurnya sama seperti Saguling. Kenapa? Karena banyak yang petani di sekitar sana menanam E, Tumbuh-tumbuhan di lerengnya itu yang tanaman ringan, sehingga kalau terjadi hujan sedimentasinya masuk ke sana, dan ini ternyata dibantu oleh e, Indonesia Power, kalau nggak salah, yang menangani e, merica itu mengedukasi masyarakat untuk mengganti tipe tanamannya menjadi tanaman keras. Nah, kalau yang dilakukan sekarang dengan tanaman keras. Maka sedimentasi ini jauh lebih kecil. Nah, ini contoh-contoh bagaimana peran dari pemilik, peran dari operator, ikut mengedukasi masyarakat yang memang mungkin boleh dikatakan kurang paham efek dari tanaman tertentu terhadap sedimentasi dan pengaruhnya terhadap waduk. Jadi, kira-kira itu. Lalu, sekarang eh, masalahnya bukan hanya sedimen yang sering menjadi gangguan atau apa protes dari. Eh, Berhati lingkungan adalah bendungan itu menghalangi siklus dari ikan, di mana ada ikan seperti ikan salmon itu yang pada saat dia harus bertelur itu bermigrasi dari laut ke hulu. Nah, kalau dibangun bendungan, bagaimana dia bisa melalui sungai yang sebelumnya bebas dia uh, lari ke hulu ke udik? Dan bertelur di sana. Sesudah itu, dia kembali lagi ke laut, dan anak-anak telurnya yang sudah bisa berenang juga ikut ke laut. Nah, bagaimana kalau sudah ada bendungan? Nah, disitulah para ahli bendungan menyiapkan yang namanya fish ladder atau tangga untuk ikan, dan itu sudah diaplikasikan di beberapa tempat. Saya tahu persis di Sulawesi ada satu yang sudah masang fish ladder, yang di Sumatera akan dibangun satu, dua-duanya untuk hydropower sehingga hal-hal lingkungan semacam itu menjadi eh, perhatian juga daripada ahli bendungan. Ahli bendungan bukan hanya mikirin betonnya, bukan hanya mikirin eh, turbinnya, bukan mikirin generatornya saja, tapi mikirin lingkungannya juga. Nah, ini yang menjadi tambahan untuk bagaimana pariwisata bendungan ini wawasannya lebih luas dan saya bilang tadi menjadi prinsip berkelanjutan. Bukan hanya aman, tapi berkelanjutan. Kira-kira begitu, Bu Merator. Baik, Pak, uh, kita ke pertanyaan selanjutnya, ya. Bapak, ada pertanyaan dari Bu Fatma dari ITPLN? Izin bertanya, Pak, kapan waktu yang tepat untuk membuat bendungan dan bagaimana bendungan itu bisa dibilang berhasil, Pak? Terima kasih. Oke, okay. Pak. Yang pertama, tentunya, kalau kita mau membangun bendungan itu harus ada studi kelayakan. Studi kelayakan itu kan tentunya akan melihat manfaatnya. Artinya, kenapa kita bangun bendungan? Karena manfaatnya harus lebih besar daripada biayanya. Ya, prinsip ekonominya, ya, benefit cost ratio-nya lebih besar daripada satu. IRR-nya tinggi gitu ya. Ya, benefit-nya itu benefit apa? Bisa benefit hanya untuk pembangkit tenaga listrik. Sudah jelas itu paling mudah menghitung ekonomisnya. Berapa listrik yang akan dijual ke masyarakat, sekian sen dolar per kilowatt hour, sekian ribu atau sekian juta kilowatt hour, satu bulan, satu tahun, dan akhirnya modalnya kembali. Nah, kalau pangsa pasarnya sudah ada melalui transmisi, distribusi, dan lain-lain sekitar sana, itu akan mudah kita menentukan, oke okay, kita bangun karena airnya ada bisa airnya cukup untuk 50 tahun, tidak ada perubahan tata guna lahan dan bisa dijual dengan harga ekonomis dan sesuai dengan pemerintah ingin masuk ke energi hijau akan menutup sebagian bertahap dari uh, fuel base uh, power plant apakah itu dari batu bara, apakah dari gas dan segala macam Nah, kalau hitung-hitungan itu sudah masuk, maka saatnya tepat untuk bangun. Apakah sekarang tepat? Saya bilang sangat tepat, karena seperti saya bilang tadi, pagi tadi kita bicara pengembang yang untuk membangun PLTA di Sumatera Utara, sebelah barat, dan Otoba, Itu bekerja sama dengan uh, investor asing, dan uh, sudah jelas itu, -itu lah. Dan sekarang pemerintah bisa memberikan fasilitas ekstra untuk energi hijau. Nah, itu yang pertama untuk energi yang sudah jelas itu hitung hitungannya. Yang kedua, yang sering dipakai bangun bendungan dan mudah dihitung secara finansial pengembaliannya adalah untuk air baku. Kenapa air baku? Seperti kita bilang tadi, kita ini sudah di depan mata tentang uh, climate change sudah jelas bagaimana efeknya kalau tampungan air tidak cukup pada saat musim kemarau dan bagaimana harga air itu akan menjadi sangat tinggi apabila kita tidak menyediakan air yang cukup sepanjang tahun. Nah, bisa dilihat sekarang Kota Jakarta itu segera akan dibantu tambahan air dari barat dan timur. Dari timur akan ada tambahan air dari Jatiluhur. Spam Jatiluhur 2 itu akan segera mensuplai daerah Bekasi sampai Jakarta. Sedangkan dari e, barat Jakarta itu akan selesai dalam waktu dekat bendungan Karian itu akan mensuplai sampai ke daerah Serpong, daerah Tanggerang dan Jakarta Barat. Dan sudah jelas kalau air itu dibutuhkan oleh manusia yang masih perlu hidup, tidak ada cara lain Apalagi kalau kita melihat bahwa 33 persen dari masyarakat mungkin lebih yang masih menggunakan air bawah tanah, memompa. Dan memompa air adalah menimbulkan masalah subsidence atau penurunan muka air dan menambah masalah pada saat terjadi rob, makanya terjadi banjir. Karena itu apabila air sudah cukup disuplai oleh PDAM dan sumbernya datang dari bendungan, maka masalah Air hitung-hitungan ekonomisnya jelas sangat-sangat menjanjikan. Itu dua power dan uh, air bersih yang menjadi tambahan adalah, misalnya, untuk irigasi. Irigasi itu juga hal yang penting, karena tanpa air untuk irigasi, jangan harap kita punya makanan yang cukup. Artinya sewa sembada pangan menjadi bermasalah. Masa kita harus impor terus macam-macam makanan ubi-ubi dan lain-lain? Nah itu yang menjadi tambahan bahwa e, kementerian PU itu lebih banyak menampung bendung, membangun bendungan untuk keperluan irigasi. Berikutnya yang tidak terlalu bisa dihitung manfaat dari uangnya adalah pengendalian banjir. Saya kasih contoh bendungan yang dua sekarang sedang dibangun, dan mudah-mudahan akhir tahun ini selesai. Di Ciawi ada dua bendungan, satu namanya Bendungan Ciawi, satu Bendungan Sukamahi. Itu akan menampung air pada saat musim hujan pada uh, volume tertentu. Tapi kalau seandainya volumenya tidak membahayakan di hilir, itu akan dialirkan langsung ke hilir secara bertahap dan tidak menyebabkan sungai Ciliwung menjadi banjir. Kalau sungai Ciliwungnya sedang rendah, itu air akan dilewatkan saja. Tapi kalau muka airnya di sungai Ciliwung sedang tinggi, air bisa ditahan dulu di Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Bagaimana itu hitung-hitungannya? Ya kalau tidak dibangun Bendungan Ciawi dan Sukamahi, hitung saja berapa banyak kerugian akibat banjir di kota Jakarta. Jadi benefitnya dihitung dari potensi kerusakan lingkungan dan segala macam material infrastruktur yang terkena banjir seperti yang sekarang terjadi di Samarinda. Jadi itu tambahan eh, penilaian kapan kita perlu membangun bendungan. Di samping seperti saya bilang tadi, kalau bendungan yang sudah ada, mari kita pasang solar panel terapung dengan memperhitungkan konstruksi yang matang untuk mooring dan anchoring sehingga tidak terjadi malapetaka seperti di bendungan Yamakura di Jepang. Silakan Bu, makasih. Baik Pak, sangat menarik ya Pak. Di sini karena uh, materi Bapak sangat menarik, jadi ada banyak Penanya, Pak, mungkin silakan. kita bisa jeda dulu, Pak. Tadi ingin menampilkan untuk slide yang terakhir. Ini sudah ditampilkan. Oke. Okay. Ya. Ini silakan. tambahan tentang EPC bendungan terkini. Ini saya mau sharing juga bendungan yang beberapa waktu yang lalu masuk aplikasi untuk hidro juga. Investornya dari mana? Investornya dari Malaysia. Lokasinya di mana? Di Kalimantan Utara yang tidak jauh dari ibu kota baru dan tidak jauh dari rencana daerah industri hijau yang dicadangkan dicanangkan oleh Pak Presiden. Berapa tinggi bendungannya? bisa dilihat di sana 235 meter. Nah, itu dua kali lipat dari bendungan Cirata yang tingginya 125 meter. Tipenya sama, concrete face rock dam. Jadi Indonesia ini akan memiliki salah satu bendungan yang luar biasa tingginya 235 meter. Bendungan CFRD yang akan dibangun di Bener di Jawa Tengah yang bermasalah dengan Gunung Wadas itu tingginya 169 meter. Ini akan lebih tinggi daripada itu. Nah, ini pertanyaannya terkait sama yang tadi. Kenapa bangun bendungan? Di mana bangun bendungannya? Kapan bangun bendungannya? Ya pada saat kita sadar bahwa energi hijau itu diperlukan. Apalagi kalau sudah ada pasar, yang kita sebut sebagai uh, daerah industri hijau. Nah, ini yang menjadi uh, apa uh, penggerak terjadinya uh, ide untuk membangunan bendungan tersebut. Yang kapasitasnya kalau Cirata terbesar di Indonesia hanya 1.000 megawatt, ini 1.450 megawatt. Nah, ini yang saya ingin sharing bahwa Bapak Ibu sekalian ke depan ini akan lebih banyak lagi bendungan yang dibangun. Kenapa? Karena yang pertama saya saya bilang tadi, manusia itu tidak bisa hidup tanpa air. Kalau seandainya climate change itu terjadi, maka kita harus siap dengan tampungan air lebih banyak. Selama 10 tahun terakhir ini atau menjelang sampai 2024, pemerintah Kementerian PU saja sudah membangun 61 bendungan baru. Nah, di samping merehabilitasi 140 bendungan. Nah, itu hanya untuk keperluan air baku, irigasi, dan pencegahan banjir. Belum termasuk bendungan yang dibangun oleh PLN, bendungan yang dibangun oleh swasta untuk listrik. Jadi kedepannya buat adik-adik yang masih belajar, jangan khawatir untuk masa depan keterlibatan di bendungan itu sangat terbuka. Pemerintah mencandangkan mencanangkan tahun 2025 23 persen harus energi hijau. Saat ini yang paling tinggi kontribusinya persentase energi hijau itu datangnya dari hydropower. Dan tahun 2050-2060 itu harus net zero carbon, net zero emission. Nah, bagaimana kita bisa mengarah ke sana kalau kita tidak mendorong bangunnya uh, hydropower, uh, floating PV dan hal-hal semacam itu ini yang saya ingin sharing bahwa ini rencananya baru akan selesai kemungkinan tahun 2028 untuk seluruh eh, 1450 megawattnya. Slide berikutnya. Itu contoh konflik kepentingan PPP dan EPC. Nah, ini saya ingin menggambarkan tentang bagaimana pihak swasta seringkali lupa bahwa masalah governance. Masalah governance itu masalah keterbukaan pengelolaan. Nah yang terjadi di Laos pada saat bendungan itu jebol, Sepian Sedapnoi, ternyata kalau dilihat di situ bahwa yang menjadi EPC atau yang menjadi kontraktor adalah SKINC yang di bawah pie chart itu yang warnanya kiri tengah itu SK itu South Korea Engineering and Construction. Developernya juga isinya ada ada SKINC, jadi pemiliknya adalah SKINC bersama WP bersama Reds bersama yang sebelah kanan bawah itu mereka berempat menjadi pemilik. Tapi kontraktornya SKIC juga. Nah disitulah kita menyebutkan terjadi konflik of interest. Kenapa konflik of interest itu bahaya? Karena kalau kita lihat sumber terjadinya kegagalan bendungan Sepian Senamnoi itu di gambar awal yang jebol ini bukan bendungan utamanya loh. Yang jebol ini adalah yang kita sebut sebagai bendungan pelana atau bendungan saddle dam. Itu bendungan yang di sisi-sisi tertentu itu terpaksa dibangun bendungan untuk menghindari luber ke arah hilirnya. Karena pos posisinya itu terhadap buka air maksimum itu ada lembahnya gitu ya, bendungannya masih jauh misalnya seperti Sagulin atau Cirata. Nah, tapi kalau tidak dibangun bendungan pelana pada satu tempat itu ada lembah, ada jurang yang bisa airnya luber ke sana. Daripada luber tidak sampai tinggi jadi buat bendungan pelana. Bendungan pelana itulah yang ternyata dimodifikasi dari desain oleh siapa? Oleh kontraktornya. Siapa kontraktornya? bagian dari pemilik? Kenapa difundifikasi? Karena mau hemat. Nah, karena pondasinya tidak dilakukan treatment dengan grouting, padahal pondasinya adalah batuan yang kurang baik, maka pada saat air naik sampai ke saddle dam tersebut, terjadilah kelemahan pada pondasi saddle dam dan akhirnya kolaps saddle damnya. Bukan bendungan utamanya, Nah, itu yang menyebabkan ada sekian puluh orang di hilir dari saddle dam tersebut yang tidak didesain untuk jebol. Tidak ada itu kan jebol di saddle dam. Karena di daerah sana tidak diperhitungkan akan terjadi jebol gitu ya. Nah, ini tidak ada rencana tindak darurat, tidak ada uh, uh, yang namanya dam break analysis atau analisa kegagalan bendungan untuk saddle dam tersebut itu yang saya sebut sebagai konflik kepentingan public-private partnership dengan EPC-nya. Terima kasih. Saya lanjutkan yang contoh berikutnya lagi yang terakhir, bagaimana minat dari pihak swasta untuk bangun bendungan seringkali tidak terkait dengan prinsip-prinsip keamanan bendungan. Nah ini contoh bendungan RCC. RCC yang saya sebut tadi itu roller compacted concrete. Baru ada satu di Uh, Valley di Sorowaku yang tadi saya kasih lihat di dalam uh, galerinya ada stalaktit yang menyebabkan pertanyaan apakah terjadi keropos atau tidak pada betonnya nah ini bendungan yang juga di Kalimantan Utara tapi di sungai yang berbeda dengan yang tadi, ini sudah dapat izin dari Komisi Keamanan Bendungan Pak Menteri sudah menyampaikan arti izin dari Pak Menteri atas rekomendasi kita dan bisa dilihat di sini bagaimana desain bendungan ini mengalami sedikit kendala pada saat kita berdiskusi. Sungai yang dipakai untuk bendungan ini itu seperti Sungai Citarum yang ada beberapa bendungan saat ini. Paling hulu ada Saguling, di bawah Saguling ada Raja Mandala, di bawah Raja Mandala ada Bendungan Cirata. Di bawah cerata ada bendungan Jatiluhur, ada kaskiding. Nah, sungai ini juga sama, itu ada lima bendungan pada sungai yang sama yang akan dibangun. Listriknya rencananya kembali lagi untuk ibu kota baru dan juga untuk rencana daerah industri hijau yang akan dibangun. Ini bendungan yang paling hilir. Nah, bendungan yang paling hilir ini dalam tahap konstruksi saat ini, waktu diskusi saya pernah menyampaikan pertanyaan yang agak menyulitkan pengembang. Kalau ini kita lihat cross section atau potongan dari hulu ke arah hilir, bisa dilihat bahwa lereng sebelah kanan itu demikian curamnya. Dan kita mempertanyakan stabilitas lereng di sebelah sana pada saat konstruksi. Bagaimana kondisi geologi? Ya? Jangan sampai galian yang begitu tinggi dan begitu Curam berpotensi longsor dan menimbulkan masalah, kejadian, kecelakaan, dan lain-lain. Harus ada proteksi terhadap lereng tersebut, tergantung dari jenis batuannya. Dan itu yang lama mereka menjawabkan rencana eh, perkuatan lereng sebelah kanan. Kalau lereng sebelah kiri relatif lebih landai. Yang kedua, sungai ini seperti kita maklumi, Kalimantan itu sungai bukan hanya dipakai Uh, untuk mengalirkan air dan segala macam, tapi dipakai untuk lalu lintas. Artinya orang uh, asli Kalimantan Utara itu sebelah kanan itu, saya usulkan yang sekarang dipakai untuk uh, saluran pengelak di sebelah lereng sebelah kanan itu, itu itu hanya dipakai saluran pengelak. Sesudah itu akan ditutup dan airnya mengalir di tengah di spillway-nya dan sebelah kiri itu powerhouse-nya. Sebelah keadaannya itu ditutup habis, saya berkeberatan. Saya bilang, coba dilihat bagaimana kemungkinannya di sana dibangun apa yang disebut sebagai ship lock. Ship itu kapal, lock itu adalah e, semacam e, zona yang kapal bisa lewat di sana dengan menaikkan muka air, lalu kalau sudah mengambang kapalnya, nanti stabil meluncur ke hulu atau meluncur ke hilir dan ditutup lagi. Jadi ada pintu di hulu, ada pintu di hilir. Belum ada bendungan di Indonesia yang memiliki ship lock. Tapi menurut saya sangat tidak fair buat masyarakat yang semula memakai sungai ini untuk lalu lintas, sekarang ditutup alirannya dan seperti ibu yang bilang tadi, bagaimana efek lingkungannya? masa masyarakat nggak bisa lagi menggunakan sungai padahal dia transportasi baik untuk bahan makanan baik untuk menjual material baik untuk segala macam itu harus kasih akses itu untuk masyarakat yang berikutnya nanti ada bendungan kedua ketiga keempat kelima di sungai yang pertama Bagaimana mau bawa material untuk pembangunan konstruksi kalau seluruh bendungan ini ditutup sama sekali dari kiri ke kanan tanpa ada celah untuk masuknya kapal yang bisa membawa bahan-bahan konstruksi. Nah itu yang menjadi kendala bagaimana desain bendungan ini menurut saya belum mewakili keberlanjutan daripada sungai tersebut pada jangka panjang. Kira-kira itu yang saya mau share. kasih Ibu Moderator. Baik, Pak. Uh, sangat menarik. Uh, ini ada tiga pertanyaan lagi, ya Pak. Apa ya. mohon maaf, mungkin sekarang sedang azan asar, ya Pak. Kita agak break sebentar. Silakan. Uh. oke baik bisa kita lanjutkan pak uh, pertanyaan berikutnya ya pak dari Mbak Yolanda Sundari uh, mbaknya menanyakan saya pernah membaca bahwa tubuh bendungan akan mengalami dari efek loading air danau, bendungan akibat gaya tekanan tersebut, tubuh bendungan akan mengalami deformasi. Apakah ada bentuk perawatan serta pemeliharaan untuk memantau dari deformasi pada tubuh bendungan tersebut? Terima kasih, Pak. Silakan, oke, okay. Terima Kasih pertanyaannya sangat logis dan sangat wajar. Kita khawatir kalau sudah diisi bendungannya atau kita sebut sebagai... Penggenangan awal yang tadi saya tunjukkan dari bathtub curve itu, bahwa tekanan air akan mendorong tubuh bendungan di hulu, dan tentunya ini akan menimbulkan uh, deformasi, dan tentunya deformasi ini harus sudah bisa diantisipasi. Dan untuk melihat seberapa besar deformasinya di dalam tubuh bendungan dipasang apa yang kita sebut sebagai instrumentasi. Ada banyak sekali instrumentasi yang dipasang. Jadi seperti orang itu di dalam uh, tubuhnya dipasangin chips. Ada masang ada chip di dalam tubuhnya. Ada chip untuk mengawat mengamati otaknya. Ada chip yang untuk mengawasi jantungnya dan segala macam. Dan itu dihubungkan ke monitor yang akan bisa melihat apakah tekanan air di dalam tubuh bendungan melalui pisometer nama alatnya pisometer yang dipasang, ada banyak pisometer satu e, potongan satu profil misalnya profil STA 35.20 artinya 35 meter lebih 20 cm dari kiri misalnya dari arah hulu ya itu ada pisometer di hulu ada pisometer di hilir kita lihat berapa tekanan air di hulu berapa tekanan air di hilir apakah masih sesuai sama rencana atau tidak kalau terjadi tekanan yang jauh lebih besar, kita harus khawatir. Itu untuk tekanan air. Bagaimana di dalam tubuh bendungan ada tekanan air. Instrumen yang lain yang kita pasang misalnya patok geser. Patok geser itu dipasang di lereng hulu, di mercu bendungan, dan di lereng hilir. Itu untuk melihat deformasinya. Tentunya kita punya koordinat XYZ pada setiap titik. Dan kita bisa melihat deformasinya ke arah mana, ke arah X, ke arah Y, ke arah Z, pada setiap profil, dan itu juga masuk ke eh, sistem instrumentasi. Yang ketiga, untuk mengukur bocoran di hilir, kita biasa memasang feedlots, artinya eh, alat yang mengukur rebusan dan itu diukur setiap waktu untuk melihat berapa liter per detik air yang bocor di sana. Kalau menurut hitungan awal bocornya maksimum masih amat uh, masih aman. Katakanlah omong kosong aja 10 liter per detik dan yang terjadi masih 89 liter ya nggak apa-apa gitu. Karena memang sudah diantisipasi adanya rembesan lewat filter dan lain-lain. Dan itu bisa dialirkan tapi kalau seandainya didesain maksimum 10 liter per detik yang muncul di bawah 25 liter per detik ya kita harus khawatir. Bagaimana cara khawatir kita kita ukur bukan hanya volumenya tapi material yang diangkut oleh air tersebut apa? Di bawah laboratorium secara eh, kimia kita cek apakah mengandung material intinya, mengandung material filternya Artinya sudah terbawa sebagian dari material tubuh bendungannya. Ini perlu hati-hati. Terus kita memasang instrumen lagi, misalnya uh, untuk uh, strong motion accelerograph. Artinya kita antisipasi terhadap gempa. Setiap kali ada gempa ada uh, instrumen yang menunjukkan bagaimana deformasi yang timbul akibat gempa. Dan banyak sekali instrumen yang dipasang. Itulah yang saya bilang tadi. Selama masa operasi, yang perlu itu adalah SDM teknisi yang membaca instrumen dan melakukan analisis terhadap bacaan. Hasil analisis bisa menyatakan bahwa bendungan itu masih aman, atau bendungan itu perlu penanganan khusus, karena ternyata hasil bacaannya sudah menunjukkan di luar batas keamanan. Kira-kira begitu, ya. Baik Pak, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Silakan. Uh, pertanyaan berikutnya dari Bapak Saji Harjo Martosuro. Uh, mohon izin bertanya, ada dua pertanyaan yang ingin beliau sampaikan. Yang pertama adalah pada bendungan di PLTA Riam Kanan, terdapat emergency spillway yang ditutup dengan tanggul terbuat dari tanah gembur dengan harapan apabila terjadi banjir dan spillway tidak mampu mengalirkan debit banjir maka tanggul emergency spillway akan jebol dan sebagian debit banjir akan mengalir melewati emergency spillway. Sayangnya saat ini tanggul tanah gembur tersebut sudah padat dan sudah dibangun beberapa rumah penduduk. Pertanyaannya, apa kriteria bendungan yang harus menggunakan emergency spillway seperti di riam kanan Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghentikan operasi bendungan apabila sudah tercapai umur rencana dan memang sudah tidak berfungsi secara efektif. Terima kasih. Silakan Oke, okay. yang pertama mengenai emergency spillway. Betul sekali emergency spillway itu didesain untuk antisipasi banjir yang tidak mampu ditanggung oleh spillway utama atau saluran pelimpah utama, sehingga untuk menghindari terjadinya overtopping atau air naik ke atas mercu bendungan, silahkan lewat di emergency spillway. Oh. Nah, yang menjadi kendala seperti disebutkan tadi, emergency spillway yang bahannya dikaji semula untuk lunak ternyata malah dipadat-padatkan karena mau jadi bangunan itu saja sudah keliru. Jadi dalam hal ini menurut saya teman-teman di riam kanan PLN harus mengoreksi hal semacam itu. Mungkin mereka tidak paham buat apa ada emergency spillway. Buat apa dibiarkan bangunan uh, yang gembur tersebut daripada sia-sia sudahlah dibangun saja. Mungkin pengertian itu yang tidak sampai ke sana. Nah, saya kasih contoh tadi di slide saya yang menunjukkan bendungan Oroville yang di Amerika yang jebol itu, jebolnya bukan jebol di mana-mana. Bendungan Oroville itu saluran spillway-nya jebol pada saat banjirnya luar biasa. Kenapa spillway lantainya itu jebol demikian? Karena ternyata uplift atau tekanan dari bawah spillway itu demikian besarnya karena Lantai spillway-nya tidak dilengkapi dengan rilis atau tempat-tempat untuk melepaskan tekanan dari bawah. Apabila terjadi tekanan air lewat bawah lantai spillway yang demikian besar, sehingga pecah dari bawah dan air dari atas juga mendorong terjadinya keretakan lebih besar. Nah, pada saat itu emergency spillway yang di... Andalkan, dan ternyata memang bisa dilihat, silakan dibuka di Google saja. Benungan bendungan Orville tersebut terbantu pada saat emergency spillway-nya berfungsi, artinya air mengalir lewat emergency spillway, tidak membebani spillway utamanya saja. Tetapi memang, dengan demikian, daerah sepanjang emergency spillway sampai ke sungai kembali, yaitu habis semua. Artinya tanaman di sana habis oleh hanyut dan tidak boleh di sana ada rumah. Orang namanya edisi spillway itu spillway darurat. Kalau darurat itu terjadi ya jangan sampai air yang lewat di RGC Spillway itu menyebabkan malapetaka sepanjang alirannya. Nah itu yang mungkin pemahaman ini belum sampai. gitu. Lalu yang kedua tentang pemanfaat bendungan apabila sudah uh, habis gitu ya Misalnya contohnya habis karena uh, kolam waduknya sudah terpenuhi oleh sedimen semua. Dari segi pemanfaatan utama, misalnya untuk PLTA, mungkin sudah tidak ada manfaatnya lagi. Karena ya kita tidak berharap seperti Bakaru itu menjadi sia-sia begitu ya, karena eh, uh, operasi Uh, pengangkatan sedimen ya cukup mahal dengan menggunakan kapal keruk dan segala macam lah dibawa ke disposal area. Mahal banget gitu ya, memang harus dibuat check down di uh, antisipasi di hulunya. Tapi kalau kondisi terburuk bahwa itu sudah tidak ekonomis lagi, maka yang masih bisa berfungsi, katakan PLT ini sudah tidak bisa berfungsi lagi. Dan sudah ada bendungan yang kemarin saja baru kita bahas di Jawa Tengah. Itu bendungan PU yang dibangun oleh zaman Belanda tahun 1901 sampai 1903. Jadi umurnya sudah 119 tahun. Pertanyaannya sedimennya sudah di atas 90 persen. Nah apakah ini masih akan kita operasikan atau kita berhentikan saja penghapusan bendungannya? Ternyata Manfaatnya masih ada. Apa manfaatnya? Di hilir masih ada untuk irigasi, jelas. Jadi kita merawat saja tanpa harus melakukan rehabilitasi besar-besaran, karena toh sudah sebagian besar dihapus fungsinya. Manfaat yang belum saya sebutkan adalah masalah manfaat konservasi air. Apa maksudnya konservasi air? Konservasi air itu adalah air di waduk itu, sadar atau tidak sadar kita, air itu bermanfaat untuk masyarakat di hilir, khususnya di sumur-subur mereka. Karena kondisi dasar kolam waduk, geologinya memungkinkan air itu lewat sampai ke rumah-rumah penduduk di hilir bendungan. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Kalau kita tutup semua di sana, sudah nggak ada apa-apa lagi. Sumber penduduk yang kering jadinya. Jadi airnya mungkin kelihatan di permukaan cuma satu meter. Buat apa air satu meter? Tapi di bawahnya airnya itu banyak, ngalir terus ke rumah penduduk. Nah, ini yang menjadi contoh ada bendungan di Jawa Tengah sekitar Cilacap yang masyarakatnya itu komplain gitu ya waktu PU mau menutup bendungan itu mereka bilang kalau musim kering bendungannya kering tapi sumur kita ada terus airnya jadi itu fungsi konservasi air dari kolam waduk yang kolam waduknya hasil dari bendungan kira-kira begitu bu Baik, Pak. Eh, uh, mengingat waktu, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Silahkan. dari Ibu Vivi Donnunta dari TPLN. Izin bertanya mengenai salah satu bentuk solusi moder modern untuk bendungan ada dua tipe dasar yaitu desain gravitasi beton dan desain tanggul. Di antara keduanya, manakah Pak yang paling baik dan bijak bila diterapkan di Indonesia? Kemudian, bagaimana pendapat Bapak ketika bendungan itu dibangun? Maka, terjadi kerusakan ekosistem karena secara logika bendungan yang dibangun sudah pasti mengganggu tabel air tanah, di mana air tanah yang seharusnya biasa dialiri air menjadi tidak karena tertahan oleh bendungan. Sebesar apa kerusakan ekosistem tersebut, Pak? Dan apakah sebanding dengan manfaat yang akan diberikan dalam pembangunan bendungan? Sebut Pak, terima kasih. Silakan, Bapak. Oke, okay. begini saya jawab yang kedua dulu, lah, karena ini penting sekali untuk pemahaman manfaat bendungan, termasuk di hilir. Nah, ini yang tadi juga kita ingatkan pada pengembang yang mau bikin PLTA di Sumatera Utara itu. Jangan lupa bahwa kalau seandainya air itu ditahan di bendungan, di waduknya tidak berarti di hilirnya itu tidak ada air sama sekali. Yang pertama itu ya, karena apalagi untuk PLTA, antara bendungan dengan powerhouse memang airnya diadirkan melalui terowongan atau melalui saluran. Sehingga antara bendungan dengan powerhouse dikatakan relatif kering. Airnya baru ada lagi begitu keluar air dari turbin generator lewat uh, tailrace kembali ke sungai, jadi ada lagi airnya. Nah, yang menjadi pertanyaan antara tubuh bendungan dengan powerhouse itu apakah kering? Ya tidak. Kita tidak mengizinkan air itu ditahan 100% di waduk. Harus ada yang namanya environmental flow atau debit air lingkungan untuk tetap bisa dikeluarkan melalui banyak saluran atau bukaan di dalam tubuh bendungan. Bukaan di tubuh bendungan itu memungkinkan dilepasnya air sekian meter kubik per detik untuk menjaga apa yang namanya environmental flow. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat musim hujan, air yang ada di bendungan itu itu adalah saatnya ideal untuk kelebihan airnya diturunkan sebelum dia mencapai puncaknya. Kita sudah antisipasi. Misalnya tinggi eh, puncak dari spillway saluran pengelak itu elevasi 107 misalnya. Dan kita tahu bahwa elevasi 107 itu dalam waktu 2-3 hari lagi akan tercapai. Dia akan limpas itu ya. Padahal sesudah itu masih beberapa minggu akan hujan terus di hulunya. Artinya ada potensi air itu akan sampai lipas ke bercu bendungannya. Bukan bercu spillway, tapi bercu bendungannya. Sehingga potensi overtopping. Nah, pola operasi mengharuskan air itu dikeluarkan dulu sebelum mencapai spillway. Dari mana keluarkannya? Itu ada fasilitas yang namanya bottom outlet. Bottom outlet itu saluran gorong-gorong berbentuk persegi atau berbentuk lingkaran atau berbentuk tapal kuda yang macam-macam lah itu untuk merilis air dari bottom bottom outlet itu membantu air keluar dari tubuh bendungan ke arah hilir sehingga yang ibu khawatirkan tentang air di hilir itu tidak kebagian antara tubuh bendungan dengan powerhouse, kalau di bawah powerhouse seperti saya bilang, itu pasti ada airnya lagi. Karena air di PLTA itu tidak dipakai, dimakan oleh PLTA, dialirkan kembali ke sungai. Tapi antara tubuh bendungan dengan powerhouse, itu secara berkala ditambah airnya di atas environmental flow. Masih ada excess of water yang dilepas untuk antisipasi jangan sampai terjadi overtopping di tubuh bendungan. Kira-kira begitu jawabannya, Bu. Baik, Pak. Uh, selanjutnya ini ada pertanyaan dari mahasiswa teknik sipil, Mas Rahmat Ariski. Ada dua pertanyaannya, Pak. Yang pertama, apakah pada saat proses pembangunan bendungan dapat berhenti sebelum bendungan rampung? Kalau bisa, apa yang akan dilakukan dengan bangunan bendungan yang setengah jadi tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua, Bagaimana proses mengatasi rembesan di bagian bawah bendungan dan apakah ada bahan khusus yang dipakai untuk mengurangi rembesan bendungan tersebut? Uh, ada tiga pertanyaan, Pak. Yang ketiga, apakah bendungan itu bisa kering atau tidak berfungsi lagi? Silakan, Bapak. Oke, saya kebetulan ada di screen saya pertanyaannya. Saya mulai dari yang paling atas deh untuk yang bendungan lagi dibangun ternyata terendik. Ya bisa-bisa saja. Misalnya kenapa terhenti yang kita tidak harapkan. Contohnya aja sekarang bendungan bener itu yang masih masalah dengan timbunannya dari Gunung Wadas. Bagaimana mau nimun kalau kuarinya tidak dikasih sama masyarakat. Padahal sudah digali terowongannya sekarang. Pengelak sudah siap. Ya tentunya kita harus mengupayakan lah apakah cari sumber material yang lain atau masih tepat dari Gunung Wadas tapi ada solusi yang lain yang namanya win-win solution gitu ya. Ada sajalah usaha kita untuk tetap bendungan itu jangan sampai mangkrak atau berhenti sama sekali. Karena tentunya tidak diharapkan fungsinya sangat ditunggu manfaatnya kok dibiarkan berhenti di tengah jalan. Itu contoh akibat masalah sosial atau masalah uh, teknis yang terkait dengan Uh, kondisi uh, sumber material. Saya pernah mengalami salah satu PLTA yang dibangun di Sumatera dihentikan karena krisis moneter tahun 9798. Pada saat itu bendungan tersebut yang 210 MW berhenti karena pinjamannya datang dari luar negeri dan rupiah lagi itu dari 9000 sekian menjadi 16 ribu maka bayar US dollar padahal PLN nariknya duit dari masyarakat dalam rupiah maka nggak visible lagi jadi oleh pemerintah ditunda saja dulu nah padahal itu kerjaan sudah jalan gitu ya jadi timbullah situasi yang kita sebut sebagai stop or go nah stop or go itu nggak boleh lama-lama gitu ya karena kalau kita lama-lama ya beton yang sudah dicor sebagian nanti bermasalah sambungannya dan lain-lain Akhirnya, kita menyepakati bahwa lebih banyak mudaratnya, kalau ternyata itu ditunda atau dibatalkan, sehingga akhirnya dilanjutkan. Dan melanjutkan itu bisa membuktikan bahwa manfaat dari dilanjutkan lebih besar daripada diberhentikan. Jadi, itu menjawab pertanyaan nomor satu yang kedua tentang rembesan di bawah bendungan. Sangat bagus pertanyaannya karena ini terkait bukan oleh tubuh bendungannya, mau tubuh bendungannya yaitu timbunan batu, tanah atau bendungannya tipe beton, ini kaitannya dengan kelemahan atau masalah di pondasi bendungannya. Artinya kondisi geologinya. Kalau batuan di bawahnya tersebut banyak rekahan atau dia nilai, nilai permeabilitas nilai K-nya itu 10 pangkat min 3 katakan padahal harusnya supaya cukup kedap air 10 min 7 maka yang dilakukan adalah kita melakukan injeksi semen atau grouting. Bisa groutingnya curtain grouting, consolidation grouting, dalamnya grouting tergantung dari hasil seismik, hasil boring, dan lain-lain. Berapa pressure yang harus ditekan supaya cairan, cairan semen atau grouting ini menutupi celah-celah sehingga permeabilitasnya naik dari 10 min 3 menjadi 10 min 7 itu salah satu cara supaya rembesannya tidak mengurangi kapasitas bendungan tentang kemungkinan bocor lewat pondasi. Yang terakhir tentang yaitu tadi apakah bendungan bisa kering dan tidak berfungsi lagi? Ya bisa seperti saya bilang, kalau seandainya ternyata sedimennya sudah mayoritas dan ternyata dibiarkan oleh Pemda atau dibiarkan oleh pemilik tidak dikendalikan sedimennya sehingga air itu hanya akan lewat saja. Jadi sebetulnya waduk itu seperti sungai, lewat saja airnya gitu, tidak ditampung sama sekali. Nah, ini yang harus kita hindari walaupun seperti saya bilang tadi antara sedimen yang elevasinya Biasanya kan sedimen itu berhenti di elevasinya intake-nya uh, untuk uh, ke powerhouse atau intake irigasi. Nah kalau itu sudah tertutup, artinya air sudah tidak bisa dialirkan ke powerhouse, tidak bisa dialirkan untuk irigasi. Maka antara level intake power uh, intake uh, power atau intake irigasi sampai ke uh, mercu bendungan masih ada sekian meter, itu masih bisa bermanfaat untuk konservasi seperti saya bilang. Konservasi itu manfaatnya untuk masyarakat di hilir yang airnya di sumur-sumur terbantu dengan adanya uh, air walaupun dalam bahasa Betawi cetek airnya cuma di sana tapi di bawahnya dalam air yang masih mengalir ke sumur penduduk. Fungsi konservasi yang dominan di sana. Begitu kira-kira jawabannya bu. Baik pak, terima kasih. Uh, itulah tadi ada tujuh penanya ya pak ya. Uh, kalau boleh saya bertanya juga pak monggo uh, tadi kan di di awal bapak ada menjelaskan juga tentang menyinggung sedikit tentang aset itu pak aspal konkrit uh, core dam uh, core embankment dam ya yang bendungan bendungan urugan inti aspal beton uh, yang di bendungan tamblang yang di bali itu pak uh, tadi kan bapak juga berkaitan dengan penanya yang terakhir itu uh, Diusahakan bendungan itu harus tetap berjalan, makanya tadi di awal Bapak juga menjelaskan sedikit yang bendungan uh, inti aspal beton itu awalnya mau dibuat uh, inti clay, tapi kemudian karena ada permasalahan pembebasan lahan, jadi diganti dengan inti aspal beton. Nah, untuk bendungan inti aspal beton itu sendiri, apakah uh, mempunyai uh, tantangan keberlanjutan bendungan tersebut, Pak? Uh, ada permasalahannya, gitu. Oke, okay. begini: uh, bendungan aspal beton yang diinti itu berbeda dengan bendungan aspal beton yang di permukaan. Jadi, ada dua aspal beton, supaya jelas saja. Ada yang diinti, berarti ini oleh timunan kiri kanannya hulu ulama seperti Cirata itu pakai concrete face, ini pakai asphalt concrete face. Nah, asphalt concrete bukan concrete face. Jadi di depannya itu lapisannya seperti jalan tol lah gitu ya mm -hmm. dari aspal. Nah, kita tidak pakai itu, kita pakainya yang aspalnya di tengah. Mm -hmm. Nah, yang menjadi eh, catatan bahwa bendungan aspal beton ini 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 sudah banyak di dunia sudah 40-50 tahun adanya. Jadi secara teknologi sebetulnya bukan hal yang baru di luar negeri dan Michael Putin saja sudah diganti edisi 2, edisi 3, setiap 10 keluar bulletin yang lebih baru dan segala macam lah. Jadi keberlanjutannya saya rasa dari segi teknologi sangat eh, mendukung. Kenapa? Karena teknologi aspal juga berkembang terus gitu ya. Teknologi aspal untuk apa? Misalnya untuk mix design-nya berapa persen aspal dengan penetrasi berapa? Apakah 60-70, apa pen 80-100, apa pen yang lebih besar dari 100. Itu eh, teknologinya dikembangkan terus di laboratorium. Yang kedua adalah campuran aspalnya dengan agregatnya. Agregatnya juga kita harus lihat. Agregat yang ada sekitar bendungan benung tambang itu materialnya apa? Apakah materialnya andesit batuannya? Apa breksia? Apa batuan yang lain? Bagaimana komposisi mix design daripada aspal terhadap agregatnya, baik yang coarse aggregate maupun fine aggregate-nya, agregat kasar dan agregat halusnya. Nah, ini ilmunya berkembang terus, dan setiap lokasi tentunya memberikan parameter dan karakteristik dari material yang agregat tersebut berbeda-beda. Itu saja sudah tantangan khusus. Diterapkan di mana saja, kita ketemu hal baru: batuan andesit menghasilkan komposisi beda, breksi hasilnya beda, konglomerat yang lain mungkin hasilnya beda. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya masih mendorong, kan di Bali itu ada dua. Satu Tamblang yang sudah mulai sekarang. Satunya lagi adalah Bendungan Sidan. Itu juga kesulitan Bendungan uh, Aspal menjadi pengganti dari Bendungan Timbunan clay Di sana saya mengusulkan tipe yang lain. Aspalnya itu bukan Aspal Pertamina atau Aspal dari Kilang Minyak. Seperti yang dipakai untuk jalan tol. Tapi saya mengusulkan dipakainya Aspal Buton aspal buton itu kalau Bapak Ibu pahami itu aspal alam. Dan itu unik ada di Pulau Buton yang sekarang sudah banyak dipakai di jalan tol. Tapi dipakainya itu aspalnya yang berbentuk batuan karena itu asal batu as buton itu datangnya dari batuan secara geologis terbentuknya. Lalu dicampur, dimasukkan ke kraser dan lain-lain. Sekarang sudah lebih advance lagi. Yang diproduksi itu sudah berbentuk cairan, sudah berbentuk aspal eh, liquid, gitu ya. Nah, aspal liquid itu setara dengan liquid yang hasilnya refinery. Nah, itu belum pernah dipakai, saya belum pernah dengar di dunia ada bendungan aspal yang aspalnya dari aspal alam. Nah, jadi kalau ditanya berkelanjutan, menurut saya kita harus mendorong digunakannya material yang lebih sedikit kaitannya dengan proses yang tidak renewable. Kalau kita masih pakai bahan minyak berarti kita mengandalkan minyak. Minyak sisanya berbentuk residunya aspal. Tapi kalau kita menggunakan bahan dari aspal alam dari Buton, kita sama sekali tidak menggunakan uh, energi fosil untuk prosesnya. Kira-kira begitu, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Uh, baiklah dengan ditutupnya sesi tanya jawab ini Uh, berakhir sudah untuk uh, acara inti pemberian materi. Um, selanjutnya, saya mohon izin kepada Bapak Aris Firman untuk memilih tiga penanya terbaik, Pak. Menurut Bapak, siapa uh, tiga penanya terbaik tersebut? Mungkin nanti akan diberi hadiah oleh panitia. Silakan Bapak menurut Bapak siapa tiga penanya terbaik, Pak? Saya menganggap semuanya bagus ini, nanya. Iya. Jadi tadi ada tujuh penanya, Pak. Iya. Saya harus buka lagi di chat box ini yang eh bertanya satu per satu bagaimana ini menjawabnya Oke. ini ya. Baik, tadi yang pertama ada Bapak. Ada Aw. di saya kok, oh. ada di saya. Iya, Pak, iya. Gini, gini aja deh. Saya sebentar lihat-lihat dulu ya. Oke, sebentar gini. Saya kasih kesempatan kepada mahasiswa. Tolong Bu Moderator, kasih tahu saya mahasiswa dulu deh. Kelihatannya yang masih kita harapkan ke depan lebih kritis yang mahasiswa ya, atau mau dosen juga dikasih? mungkin sepertinya bebas pak kalau tadi juga ada beberapa ada mahasiswa dan juga ada dosen tadi yang bertanya oke okay, supaya saya bisa catat yang mahasiswa siapa yang dosen siapa oh begitu karena saya lupa nama namanya kalau mahasiswa uh, sepertinya Febiola Anggita itu sepertinya mahasiswa ya pak Febiola okay. Anggita Yolanda Vivi, Vivi Donita ini antara mahasiswa atau alumni, gitu. Kemudian, Rahmat Ariski, mahasiswa. Oke, okay. dosen kita ada Bapak Wisnu Haryanto dan ada Bapak Sajiharjo. Pak Sajiharjo, oke, okay. oke. Okay. Ini cuma tiga, ya? Yang bertanya ada, ada apa tujuh saya? penanya, Pak. Ada tujuh penanya. Oke, okay, ada tujuh, ya. Oh, iya, dan juga ada tadi, ada Mbak Fatma, Pak. Mbak Fatma, mahasiswa atau dari dosen hmm, sepertinya antara mahasiswa atau alumni, Pak. Oke, okay. mohon maaf kalau saya ada kesalahan ya, Mbak Fatma. Oke, okay. saya lihat dulu. Saya seperti saya bilang tadi, saya itu sebetulnya, kalau Bapak Bapak dosen sudah pasti bagus. Pertanyaannya, pengetahuannya sudah luar biasa. Kalau Bapak Ibu dosen, jadi... Saya mohon pengertiannya bahwa kita kasih yang tadi yang masih berkelanjutan ilmunya masih panjang gitu ya. Mungkin saya pertama uh, usulkan Mbak Febiola yang pertama ya. Baik Febiola. Anggita. Dari pertanyaannya saya lihat bolehlah gitu. Yang kedua saya lihat pertanyaan dari uh, Mas Rahmat. Oke. Okay. Dan yang ketiga, yang ketiga Pak? adalah Mbak Donita. Vivi Donita. Baik, selamat nah. kepada tiga penanya terbaik ada Mbak Febiola Anggita, ada Mbak Vivi Donita dan juga ada Mas Rah Rahmat Ariski. Terima kasih ya Bapak. Uh, baiklah alhamdulillah kita sampai di penghujung acara ya. Mungkin ada beberapa poin penting tadi yang saya tangkap. Yang pertama itu uh, bahwa kondisi di hulu itu perlu diperhatikan agar dapat berkelanjutan. Kemudian yang kedua uh, bahwa keberlanjutan dan keamanan bendungan itu akan mengikuti apabila pada saat kita melaksanakan proyek bendungan itu direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, Terima kasih, Sementar, uh, sebentar, sebentar, iya, Mbak Moderator. Ini kebetulan iya. di screen saya, saya mungkin belum menjawab pertanyaan Vivi Donita. Yang pertama oh, itu gitu. ada dua tipe bendungan: grafiti atau desain tanggul. Mana yang paling baik? Nah, iya, ini pak. tidak ada jawaban yang paling baik, hanya berdasarkan feeling gitu ya. Uh -huh. Semuanya itu ada hitung-hitungannya, tergantung dari kondisi setempat di bulletin ICOT ada bulletin yang judulnya selection of damp type. Jadi bagaimana menseleksi tubuh bendungan, tipe bendungannya. Itu faktornya banyak sekali. Faktor topografi, faktor geologi, faktor hidrologi, faktor ketersediaan material, faktor jadwal, faktor ketersediaan peralatan, teknologi, dan segala macam. Jadi tergantung dari banyak hal. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba milih yang tipe urugan atau tiba-tiba milih tipe beton. Itu semua ada pertimbangannya. Dan itu pertimbangannya sangat site spesifik. Sangat tergantung dari kondisi lapangan setempat. Jadi itu kira-kira jawabannya. Dan kalau berminat untuk baca lebih dalam tentang bulletin ICOL tentang selection of depth type bisa kontak ke saya atau ke KNIBB karena kita punya bulletin iCode-nya. dan mbak Devita mungkin bisa lihat di saya saya terakhir ada email address saya silahkan kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut lewat KNIBB atau lewat saya terima kasih baik terima kasih bapak uh, itulah tadi penyampaian materi dan diikuti oleh sesi, uh, sesi tanya jawab uh, dengan berakhirnya penyampaian materi tersebut, berakhir juga untuk webinar kita pada hari ini. Uh, kami, seluruh panitia dan penyelenggara webinar series ini, mengucapkan ke terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Insinyur Aris Firman NSCP sebagai pemateri, yaitu beliau adalah Ketua INAKOL KNIBB bidang Hubungan Internasional. Terima kasih banyak, Bapak. Atas ilmu yang bermanfaat kepada kami semua, baik itu pada mahasiswa, dosen, maupun alumni di sini semua. Baiklah, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan ke MC. Silakan, Ibu Prita. Baik, terima kasih, Ibu Devita, dan terima kasih juga kepada Bapak Aris Firman atas materinya. Uh, baik Bapak Ibu, semua kita uh, sudah hampir mencapai ujung penghujung uh, acara. Uh, saya mau mengingatkan kembali, untuk para pemenang bisa menghubungi panitia atas nama Ayu dengan nomor yang tertera di dalam chat. Baik Bapak Ibu, uh, dengan berakhirnya... Sesi materi yang sudah dibawakan oleh Bapak Dr. Aris Firman dan juga moderator Ibu Devita Mayasari, maka berakhir sudah acara webinar keberlanjutan dan keamanan bendungan di Indonesia pada siang pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua, terutama juga kepada Bapak narasumber, Ibu moderator. Atas uh, berlangsungnya acara ini dengan lancar, sampai bertemu di acara webinar Disnatalis ITPLN yang berikutnya. Terima kasih, terima kasih, Pak. Abdul kasih. Rahman Bu Moderator kasih, Bu MC Terima kasih, Pak. Halo, ada terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih,